وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا حامدين ونؤمن به إيمان الموقنين ونقر بوحدانية إقرار صادقين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله. Saya mulakan dengan kalimat Alhamdulillah, kalimat suci yang melambangkan kesyukuran kita, terima kasih kita, tanda ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan sentiasa kita menyebut Alhamdulillah, tak kira di mana jua kita berada, dengan harapan Allah akan melipat ganda lagi nikmatnya kepada kita, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, buat kali keduanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada malam ini kita dipertemukan, kita berkumpul dalam satu majlis ilmu, satu majlis yang dianggap sebagai raudatan min riyadil jannah. Allahu Akbar. Kita sebenarnya sedang berada dalam salah sebuah taman di antara taman-taman syurga Allah. Oleh kerana Allah hijabkan mata kita, Allah limitkan pandangan mata kita, maka kita tak nampak, tak dapat lihat apa yang ada dalam diri kita. Ditakdirkan kalau Allah buka hijab mata kita, atau kalau Allah perlihatkan apa yang ada dalam majlis ini, rasa-rasa saya habis, orang seremban masuk sini, tapi tak nampak. Yang penting kita diberitahu, orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu seperti ini, di atas kepala kita sekarang ini sedang dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Malaikat berebut-rebut untuk mengepakkan sayap ini, menaungi kita dengan penuh rahmat dan barakah. Dan insyaAllah sepanjang kita duduk dalam majlis ini, selama itulah kita akan mendapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu Wataala, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum saya nak meneruskan ceramah saya, dengan izin dan saya minta maaf, terpaksa saya buat sedikit pembetulan. Sebab kita ni kadang-kadang bila terbuat benda tak betul, selagi tak diperbetulkan, selama itulah kita tak betul. Apa yang tak betulnya? Tuan-tuan, ya, sebenarnya dalam ucapan salam tidak ada perkataan ta'ala. Masa beri salam jangan sebut ta'ala. Agak ada ulama kata hukumnya makruh, tahrim. Dekat-dekat haram hukumnya. Ya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab tafsir Al-Ghara'ibul Quran. Boleh rujuk dalam kitab Ghara'ibul Quran yang ditulis Syekh An-Naisaburi dalam mentafsirkan ayat 69 surah An-Nisa. Ayat 69 surah An-Nisa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Qur'an 69 ayat 79 surah An-Nisa. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Ayat 79 surah An-Nisa, yang bermaksud, kata Allah, apabila kamu diberi satu ucapan penghormatan, yakni salam, maka jawablah dengan cara yang lebih baik, atau yang penting mesti jawab. Dalam mentafsir ayat ini, Syekh Naisaburi menulis, saya nak kot kata-kata dia. Tentu boleh rujuk dalam tafsir nanti. Apa dia kata? فَإِنَّ مُنْتَهَ الْأَمْرُ فِي السَّلَامِ أَنْ يُقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ بِدُونِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْوَارِدُ فِي التَّشَّخُلِ. Itu lah kita tafsir. Yang bermaksud, sesungguhnya ucapan salam yang paling lengkap, paling sempurna, jangan tambah. Nah, kamu kata, Assalamualaikum warahmatullahi, tanpa menyebut ta'ala
wabarakatuh, lianna hadha, karena inilah yang Allah syariatkan ketika mana kita baca tahiyat. Itu yang kita baca tahiyat itu Allah yang syariatkan. Cuba kita baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Cuba sambung. Assalamu alayka ayuhan nabi tullahi ta'ala. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Maksud itu yang Allah syariatkan, tak ada perkataan ta'ala. Dia kita bertambah-tambah. Itu salah tu. Ya. Jika ada ulama kata hukumnya makruh tahrim. Dekat dekat haram hukumnya. Tapi malangnya hari ni tegur lah macam mana pun, duduk ta'ala situ lah. Malam tadi saya ceramah di Rawang. Ya. Sama juga jurucara sebut assalamualaikum ta'ala wa barakatuh. Saya tegur direct. Macam ni lah tegurnya. Habis majlis dia untuk tutup majlis sekian. Saya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ta'ala situ lah. Dia satu. Salah yang keduanya. Kita nak berucap, kena bagi salam dulu. Bukan salam kemudian. Berpadukan hadis pendek yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Ya'la, qala Rasul as-salam qabla al-kalam. Pendek hadis. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Ya'la, qala Rasul as-salam qabla al-kalam. Nak bercakap, salam dulu. Apa tu cakaplah. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia berucap dulu salam kemudian. Dia berucap bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, debuk dah 3 minit dah. Lepas tu yang berbahagia sepulah-sepulah, padahal tak bahagia pun. Yang dimuliakan sekian-sekian sepulah-sepulah, dan lagi 3 minit. Dah 6 minit dah. Lepas tu assalamualaikum. Ada dengar tak? Ada tak? Ustaz kita lah. Maka salam jangan jawab, kata Nabi. Walaupun hukum kata memberi salam sunat, menjawab salam wajib. Kalau tak jawab, kalau tak jawab, dosa. Semua berdosa. Ulama-ulama kata kecuali 5 ketika salam jangan jawab. 5 ketika salam tak dibenar jawab. 5 ketika salam dilarang jawab. Pertama, bila kita yakin orang yang memberi salam itu bukan orang Islam. Itu pertama sekali. Kita kenal dia, kita yakin dia bukan Islam, tapi dia bagi salam. Sebab saya di Kuala Lumpur, tuan-tuan masuk satu kedai Cina tu. Sebab dia biasa dengan saya. Saya masuk saja, oh, assalamualaikum ji. Saya masuk kedai, oh, assalamualaikum ji. Bagi salam. Itu orang Cina. Saya berdua, dia tak jawab salam. Jangan jawab, dia orang kafir. Satu. Yang kedua, ketika kita sedang solat, ada seorang ulama kata ketika sedang dengar khutbah, kalau orang masuk masjid tengah baca khutbah, ada orang bagi salam, bahlul. Mana boleh bagi salam masjid tengah imam khatib baca khutbah? Kalau ada lah yang bahlul masuk masjid bagi salam, jangan jawab, buat dek aja. Dia tak buat tengah sembahyang, kalau dengar orang bagi salam, jangan jawab. Baca tuan-tuan sembahyang maghrib tadi, di akhir sembahyang imam kata assalamualaikum warahmatullahi. Ada tak? Tuan-tuan jawab kan? Ada orang jawab? Siapa jawab? Lingkup sembahyang. Batal sembahyang. Itu dua. Yang ketiga, inilah yang cakap tadi tu. Yang ketiga, kalau ada orang berucap dulu salam kemudian, salam jangan. Kita kena tak faham jawab juga. Siapa yang berucap, lepas tu barulah, assalamualaikum. Jangan jawab. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Berpandukan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, qala Rasul, man bada'al kalam qabla salam, fala tujibu. Siapa yang mendahulukan ucapan, dia berucap dulu, bagi salam kemudian, salamnya tak payah. Jangan jawab, kata Nabi. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Jangan jawab salam dia. Tiga. Yang keempat,
ketika dalam tandas. Dalam tandas, tak kira lah apa tujuan sekalipun, kalau dengar orang bagi salam, jangan jawab. Biasanya kalau dulu-dulu kita masuk jamban qada hajat. Ada orang masuk jamban sama ada buang air kecil atau buang air besar. Tapi hari ini orang masuk jamban bukan untuk qada hajat, untuk perasak lubang hidung. Tempat di Kuala Lumpur atau tempat-tempat lain tak ada perasak lubang hidung. Habis nak perasak lubang hidung di mana? Masuk jamban lah. Sedutlah perempuan dalam bau jamban tu. Itu keempat. Dan yang kelima, apabila salam dipermain-mainkan. Biasanya orang perempuan lah. Datang mak repit nak mengorak dia, assalamualaikum. Tak jawab dah, sir. Tak jawab. Habis, alhamdulillah tuan-tuan dapat ilmu malam ni. Ya? Tolonglah perhatian ya. Pengacara. Di mana tempat saya tegur. Tegurlah, cakap terang-terang. Habis kalam jelik. Sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah Ta'ala situ ya. Yeah. Ulama kata hukumnya hampir-hampir haram pun. Cuma sekadar kata makruh tahrim. Boleh faham ya? Alhamdulillah. Anak ikut tak ikut pulang lah. Sebab kita dah biasa begitu tuan-tuan. Nak ubah payah. Ya? Yeah. Baik. Tajuk kita diambang. Ya ke? Ya ke ni tajuk? Ya. Yeah. Alhamdulillah. Tak berapa hari lagi kita akan sambut Ramadan. Sekarang kita diambang Ramadan. Ramadan akan datang setelah selesai habis Syaban. Syaban datang setelah habis bulan Rejab. Tiga bulan yang beriringan. Rejab, Syaban, Ramadan. Ketiga-tiga bulan merupakan bulan-bulan yang teristimewa dalam Islam. Syaikh Nabi sebut dalam satu hadis dengan sabdanya qala Rasul, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahri ummati. Walaupun ada ulama mengatakan hadis ini hadis daif. Hadis daif kata ulama, hadis daif tidak boleh diguna pakai untuk beristidlal, nak berhujah, nak berdalil. Hadis daif tak boleh pakai. Tapi kalau sekadar nak memberitahu atau nak beramal, hadis daif masih boleh diguna pakai. Hadis tetap hadis. Yang menjadi daif sebab sanad bukan matan. Matan ialah hadis. Tetap hadis Nabi yang kata. Tetapi sanad yang menyebabkan hadis menjadi daif. Siapa sanad? Sanad ialah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Itu sanad. Sipulan dengar persipulan, sipulan dengar persipulan, sipulan dengar persipulan, sipulan dengar persipulan. Ada enam orang sanad. Itu namanya sanad. Tiba-tiba bila ulama-ulama hadis sebelum menetap hadis daif ke, hasan ke, sahih ke, marfu' ke, kaji sanad ini. Tiba-tiba mereka mendapati ada seorang yang tak dikenali. Dalam rangkaian sanad tadi ada seorang tak dikenali. Siapa dia ni? Bila tak dikenali menyebabkan hadis menjadi daif. Itu sebabnya. Hadis tetap hadis. Baik kata Nabi, Rajab itu bulan bulan Allah. Syaban bulan aku kata Nabi. Dan Ramadan bulan umat-umatku. Allahu akbar. Hebat tuan-tuan, hebat. Ketiga-tiga bulan ini ada malamnya yang istimewa yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Hanya tiga bulan ini saja, Rejab, Syaban, Ramadan. Ada malamnya yang istimewa yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bulan Rejab contohnya ada satu malam yang istimewa. Malam apa? Malam apa? Tak tahu. Siapa tak tahu, alamat pendek umur. Dalam bulan Rejab ada malam yang istimewa. Malam apa? Tak tahu. Malam Isra Mikraj lah mak. Oi, ya Allah. Itu pun tak tahu. Isra Mikraj berlaku bulan apa? Kenapa tak jawab? Bulan Rejab bulan Allah. Ada tu malam yang istimewa yang dinamakan malam Isra dan Mikraj. Itu berlaku bulan Rejab.
Bulan Rajab itu bulan Allah. Dia pilih bulan dia untuk Isra' Mi'raj. Allah pilih bulan dia untuk bawa Nabi dalam satu perjalanan yang hebat. Susah akal nak percaya, tapi itu yang berlaku. Dia berlaku di bulan Rajab, itu bulan Allah. Lepas tu orang tanya kita, kenapa Isra' Mi'raj berlaku bulan Rajab? Sebab Allah pilih bulan dia untuk membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap dia di Sidratil Muntaha. Di mana Sidratil Muntaha? Wallahu alam, tak tahu. Allah tak bertempat. Habis Rajab, masuk Syaban bulan Nabi. Berapa dua hadis Aisyah, anha qalat, Aisyah pernah menyebut dengan katanya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyaman fi syahr illa fi Ramadan, wa ma ra'aituhu akthara siyaman fi syahr illa fi Syaban. Itu kata-kata Aisyah. Aisyah kata, aku tak pernah nampak, tak pernah lihat yang Nabi ini berpuasa genap dalam satu bulan melainkan hanya di bulan Ramadan. Ramadan Nabi puasa genap sebulan, sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Dan aku tak pernah nampak yang Nabi berpuasa banyak hari dalam satu bulan melainkan di bulan Syaban. Pasal dia puasa banyak bulan dia. Itu Nabi puasa banyak bulan Syaban. Dalam bulan Syaban ada tu malam yang istimewa. Malam apa? Tak tahu juga. Memang sahabat ni umur. Tak lama tu. Malam apa? Orang perempuan tahu, orang lelaki tak tahu. Malam nisfu Syaban. La ilaha illallah. Kesian. Malam nisfu Syaban. Hari 14, malam 15. Itu dinamakan malam nisfu. Dan esoknya 15 Syaban, digalakkan kita berpuasa. Puasa apa? Puasa nisfu. Puasa nisfu Syaban. Nisfu itu bahasa Arab, makna setengah. Nisfu Syaban, makna setengah Syaban. Hari 14, malam 15. Hebat. Sebab tu Nabi kalau malam itu dia tak ada kerja mana-mana, sepanjang malam dia akan beriktikaf di masjid beramal ibadat, walaupun tidak ada ibadat khusus yang Nabi ceritakan kepada kita. Banyak hadis-hadis menceritakan Nabi pada malam itu dia di masjid. Malam nisfu dia malam separuh Syaban. Tapi kerana orang tu tak faham dengar bunyi sedap, ada orang bagi nama anak dia Ahmad separuh. Amat apa? Dia Mat Separuh lah tu. Dia bagi nama anak Mat Separuh lah, ilaha illallah. Itu bulan Syaban, bulan Nabi, selesai. Dan akhir sekali datang bulan Ramadan, bulan kita. Akan datang bulan kita. Dalam bulan Ramadan ada satu malam yang paling istimewa. Malam apa? Orang lelaki orang puan jangan jawab. Orang lelaki jawab. Malam apa? Ada tak tahu juga tu. Ada tak tahu. Malam Ramadan, bulan Ramadan satu malam yang paling 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 istimewa. Malam apa? Dia orang puan jawab. Malam apa? Apa puan terus. Banyak ilmu. Belajarlah kat bini. Malam Lailatul Qadar. Malam yang dianggap lebih baik daripada 1000 bulan. Bila berlaku, Allah tak beritahu. Allah tak beritahu. Cuma Nabi beritahu. Nabi bagus. Sebab senang kita nak cari. Nabi tanya kita, kamu nak tak Lailatul Qadar? Tu Nabi tanya, nak tak? Tak nak. Tak nak, sudah. Nabi kata, kalau kamu nak, taharraw Lailatul Qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Kalau kamu nak Lailatul Qadar, intai-intai dan cari-carilah untuk mendapatkannya pada malam-malam 10 yang akhir Ramadan. Sebab Lailatul Qadar tak akan berlaku awal. Dia akan berlaku 10 yang akhir. Akhir daripada mana? Daripada malam 20. Satu. Satu, dua, dua, tiga, empat, dua, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan.
tu malam yang akhir. Dalam hadis lain Nabi sebut lagi dengan sabdanya qala Rasul Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi kata Lailatul Qadar akan berlaku pada malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Tadi di atas 10 Ramadan. Yang ini dia kata malam ganjil malam berapa? Ganjil malam berapa? Hari 20 malam 21. Itu malam ganjil. 20 malam 20. Lagi? 22 malam 20. 3. 24 tak payah pergi masjid tadi. Lepas tu 24 malam 20. 25 tak payah pergi masjid. Itu dia dalam berapa malam saja? 21, 23, 25, 27, 29, 31. Mana ada 31 dah raya dah. Dalam Islam mana pernah berlaku hari 31? Bulan Mat Salih tadi 31. Dalam Islam tak pernah berlaku 31, 30 saja. Biar. Sebab itulah ulama-ulama kata kita puasa di luar negeri. Contoh, ya, di Mekah ke, di Amerika tak kira lah. Tiba-tiba kita balik ke Malaysia. Di Malaysia ni hari ini dah hari yang ke-31 dah. Nak puasa lagi tak? Tak payah. Tak boleh. Walaupun di Malaysia masih puasa. Saya dah puasa 30 hari dah. Saya dah puasa 30 hari dah. Balik-balik ke Malaysia, orang Malaysia dah puasa lagi. Kita nak puasa tak? Tak boleh. Kita dah 30 hari dah. Tapi kalau kita baru puasa 28 hari, baru 28 hari puasa, balik-balik ke Malaysia, orang Malaysia dah raya hari ni. Kita nak puasa kena raya? Kita kena raya, tapi korang dua hari, kena qada dua hari. Itu banyak cara dia, senang dia. Dia tak apalah. Yang penting Ramadan bulan kita. Baik. Ketiga-tiga bulan ini disebutlah hadis. Tapi dia tak sebut. Yang disebut dia Nabi puasa genap Ramadan. Nabi puasa banyak di bulan Syaban. Rejab, Aisyah tak sebut. Dia tak kata Nabi puasa. Betul nyata apa? Dia kata Syaban dengan Ramadan saja. Ada kemungkinan Nabi tak puasa di bulan Rejab. Ada kemungkinan puasa macam hari biasa. Kalau gitu daripada mana marinya amalan puasa 3 bulan turut-turut? Tuan-tuan ada pernah dengar tak puasa 3 bulan turut-turut? Ada tak? Ada tak? Sini ada orang buat? Ya? Siapa yang puasa 3 bulan turut-turut? Kat tangan tengok. Ya? Ada orang puasa. Dia, ada orang puasa 3 bulan turut-turut. Nas tak ada. Sunnah pun tak ada. Dalam kitab fiqah pun tak sebut. Daripada mana mari amalan puasa 3 bulan turut-turut ni? Tak tahu. Tapi salah tak? Nak puasa, puasa lah. Apa salah nak ibadat? Orang nak ibadat kenapa tak larang? Itu sibuk cakap bila siapa tak puasa sebelum ni 10 Syaban, haram puasa lepas ni 10. Lah, sibuk. Hukum orang haram puasa. Orang nak puasa, biar dia puasa. Mana pandai-pandai hukum haram? Hukum haram. Allah Rasul tentukan. Kita boleh pandai-pandai. Cuma yang kita tahu, yang ijma' ulama' kata, haram puasa hanya 6 hari saja. Dalam 1 tahun, kita hanya haram puasa 6 hari saja. Saya boleh jawab hari apa? Yang pertama, 1 Syawal. Yang kedua, 10 Zulhijjah. 3 hari Tashrik. Satu lagi? Sudah. Satu lagi daripada dia? Tak tahu? Memang tak tahu pun. Hari Syak. Hari Syak. Sekarang Syak mana lagi? Dalam TV, penjepat menghadap bapak umat. Bisu puasa, bisu raya. Apa Syak lagi? Kalau dulu ya, zaman Nabi ya, zaman sahabat ya. Radio tak ada, TV tak ada, penjepat mohon tak ada masa itu. Besok ni, satu puasa tak? Belum kot. Masuk kot. Belum kot. Kot itulah dia puasa. Haram dia puasa. Itu nama hari? Hari Syak. Lain benda itu, puasa lah. Cuma tidak ada nas yang suruh kita puasa 3 bulan turut-turut. Orang nak puasa, puasa lah. Dia nak ibadat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab saya bila sebut Sayyidina Ali, saya kata radhiyallahu anhu.
Tuan-tuan disebut Ali, tuan-tuan kata apa? Senyap juga. Bila sebut Ali, pasal apa? Kerana Allah wajah. Kita sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sebut Umar radhiyallahu an. Sebut Osman radhiyallahu an. Sebut Ali. Pasal apa? Kerana Allah wajah. Itu Syiah. Syiah yang menyebut Ali kerana Allah wajah. Yang ikut Syiah itu siapa? Kalau Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman Ali pun radhiyallahu an disebut karma Allah wajah tu siapa? Sebab yang memuliakan Ali itu Syiah. Jangan ikut Syiah sebab kita banyak terikut-ikut. Kita banyak terikut-ikut tuan-tuan. Kan nak amal kena faham. Macam baru ni saya pergi satu negeri tak nak cakap di manalah. Ya. Ada seorang ustaz hafiz hafal Quran. Sebelum saya ceramah, dia jemput, dia baca Quran. Dia baca Quran, dia sedap lah. So, dia sedap, bacaan dia sedap. Tapi di akhirnya, dia kata apa? Sadaqallahul aliyyul azim. Lepas ceramah, dia makan semeja dengan saya. Saya tanya ustaz, tanya sikit. Apa dia? Tadi saya dengar ustaz baca Quran tadi, akhir ustaz kata, Sadaqallahul aliyyul azim. Ustaz baca, kenapa? Dia kenapa ustaz dah setanya, ustaz kenapa baca macam tu? Dia tidak dengar orang baca. Orang tu siapa dia? Orang tu siapa dia? Tuan-tuan dengar tilawah Quran antara bangsa. Kalau orang wakil itu peserta pada Iraq atau Iran, kalau dia bermazhab Syiah, dia mesti baca macam tu. Dia baca Sadaqallahul Aliyyul Azim. Bagi dia, makna dia, yang maha benar itu Allah, yang maha agung itu Ali. Itu bagi dia. Yang kita pergi ikut pasal siapa? Inilah tentang kita banyak, banyak benda lah aku tak cakap. Baca dalam solawat ni. Yang anak-anak kita duduk solawat ni. Ya. Bila solawat dia kata apa? Allahumma salli wa sallim wa bari alaihi wa ala alih. Syiah juga tu. Ya. Sebab Syiah hanya mengiktiraf keluarga saja. Sahabat-sahabat dia tak intirah. Bahkan Syiah mengkapirkan para sahabat. Syiah mengkapirkan Abu Bakar, mengkapirkan Umar. Bila mereka berselawat, mereka kata Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alih. Itu Syiah itu. Habis kita baca macam mana? Sambung sekali. Allahumma salli wa salli alaihi wa ala alihi wa ashabi. Marah Syiah. Ya. Kita terikut banyak banyaklah ni bukan tajuk saya. Kita banyak terikut-ikut amalan Syiah habis. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah satu hari satu petang dia masuk masjid waktu dekat-dekat nak maghrib. Dia nampak seorang lelaki sedang sembahyang. Ali kata apa? Wallahi demi Allah, aku yakin sekarang adalah waktu yang Nabi larang kita semayang. Waktu ghurub. Waktu matahari nak jatuh. Itu waktu dilarang kita semayang. Sebab waktu itu syaitan sedang berpesta. Kita dilarang semayang. Tapi adik kata apa? Aku tak berani nak larang dia semayang. Takut-takut aku dianggap orang yang melarang orang yang buat baik. Dia buatlah. Lepas itu saya pun kan tuan-tuan puasa 13. Dia tak larang, buatlah. Tak salah. Cuma ulama fiqah buat satu kaedah fiqhiyah. Ulama fiqah kata kita ni jangan terlalu tamak nak buat benda yang sunat bimbang dan takut akan luput perkara yang wajib. Itu kaedah fiqhiyah. Saya ulang lagi sekali. Jangan terlalu tamak nak buat benda yang sunat bimbang dan takut luput perkara yang wajib. Contoh kita katakanlah dia puasa sebulan Rejab, sebulan puasa, masuk Syaban dia puasa lagi sebulan, di akhir-akhir Syaban lagi 2 hari nak puasa, badan dah kering, kolek, tersadar, terlewat. Masuk Ramadan, wajib ke sunat? Boleh puasa? Boleh puasa? Duduk Dawat tu boleh puasa? Luput yang wajib, tamak yang sunat. Saya pernah pergi Mekah, bukan nak cerita.
mengata berdosa, cerita tak berdosa. Saya pergi Mekah. Sampai di Mekah berjumpa seorang hamba Allah, dia kenal saya. Pertama kali datang ke Mekah mengejar haji, dan jumpa, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya dah sampai, saya baru 2 hari sampai. Oh, saya lama dah, kata dia. Saya buat haji tamattu, saya tak bagus dah. Oh, saya buat sehari umrah 3 kali ustaz, kata dia. Duduk megah, dia buat umrah 3 kali sehari. Pagi, petang, malam, pagi, petang, malam, umrah. Tak apalah. Dia yeah. Buat 3 kali ni wajib ke sunat? Sunat. Dah pagi, petang, malam, pagi, dia Mekah panas. Kering badan. Sampai 6 Zulhijjah tersadar dan wad. Lepas masuk wad, tawaf sa'i haji boleh buat? Boleh. Itu sunat atau wajib? Siapa tak boleh buat? Sadar dan wad. Jangan tamak yang sunat hingga boleh menyebab luput yang wajib. Sama lah kita hari ni. Ini yang ramai ni pun. Macam kadang-kadang sembahyang berjamaah. Bila imam bangun daripada sujud yang akhir baca tahiyat, kadang-kadang ada makmum tak bangun-bangun sujud. Ada tak? Kadang-kadang ada tak? Imam dah bangkit dah, Allahu Akbar at-tahiyyatul. Ada makmum tak bangkit-bangkit lagi. Apa dia buat tu? Eh? Baca doa. Baca doa pas sembahyang sorang-sorang. Ini kamu niat makmuman, niat ikut imam. Bangkit, kamu kena bangkit lah. Kenapa kamu tak bangkit? Ya? Yeah? Baca doa dan sujud tu wajib ke sunat? Ikut imam wajib ke sunat? Tapi kenapa tinggal yang wajib tu? Tinggal yang wajib, tamak yang? Nombor yang sunat. Kita banyak lah, kita banyak hari ni lah, maaf tuan ya. Semayang raya wajib ke sunat? Masjid penuh dah? Semayang fardu lima wajib ke sunat? Masjid penuh dah? Pasal apa? Duk tamak ya? Yang sunat. Saya berbawa ni, minta maaf lah ya. Sebab saya kata saya, di mana-mana saya pergi, kalau perlu saya tegur, saya tegur. Ya. Berbawa ni saya pergi mayang. Ada orang beritahu saya, rakan saya meninggal dunia, nak sembahyang jenazah di masjid sekali-sekali berasa. Saya pergi masjid tu sebab nak sembahyang jenazah rakan saya. Sampai di jenazah di masjid, masuk asar tu, Bilal azan sembahyang asar. Imam dia hari tu, biasanya asar tak ada orang, biasa ada jalan 2-13 orang saja. Hari ni orang ramai beratus. Oh, imam pun act lah. Entah ayat apa dia baca, punya panjang, ya Allah. Kita ingat lepas baca Al-Fatihah, baca Qul Allah, sudah lah. Berbelah-belah Qul Allah tak habis-habis lagi imam. Apa ayat dia baca, tak tahulah. Punya panjang. Rakaat pertama, rakaat kedua sama. Habis mayang asar, assalamualaikum warahmatullahi, dia wirid. Wirid tu panjang. Ya sampai ya Latif, tak pernah-pernah buat bahasa ya Latif ya Kafi. Orang ramai act ke? Wirid panjang happy. Habis wirid doa lenguh tangan. Allahumma 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 hadina. Habis tu saya baca doa kunut. Habis baca doa saya tegak bagi imam. Lain kali kalau ada jenazah di belakang, tak payah wirid sembahyang. Wirid apa hukum? Semangat jenazah apa hukum? Fardu kifayah. Lu tamak yang sunat ni buat apa? Pucat muka dia. Saya tegur dia kan. Lain kali kalau jenazah, lepas salam, bawa jenazah ke depan. Semangat jenazah tu. Apa tak wirid-wirid lah. Ni kita kan tuan-tuan banyak buat benda yang lu tamak yang sunat. Lu tamak yang sunat. Kadang-kadang setengah-setengah masjid. Ha, di Negeri Sembilan ni tak jumpa lagi lah. Di Selangor ada. Atas meja tulisan besar, kertas besar macam-macam, seolah-olah ustaz ni rabun kot. Perhatian, sila beri laluan azan bila masuk waktu isyak. Arahan arah rasmi jabatan. Tuan-tuan, azan qamat ni wajib ke sunat?
Azan ni wajib ke sunat? Sunat. Menuntut ilmu ni wajib ke sunat? Suruh berhenti wajib ke buat yang sunat? Ini bukan tajuk saya, cuma nak bagi tahu kita terutama yang sunat. Duk paksa suruh buat yang sunat, duk kejar yang sunat, tinggal yang wajib. Sebab tu kaedah fiqah kata jangan terlalu tamak melakukan yang sunat hingga terkadang tinggal yang wajib. Boleh faham? Itu kaedah. Okey, sekarang tak apalah. Yang penting Ramadan bulan kita. Berapa hari lagi? Semakin dekat. Bila Ramadan makin dekat, dalam suasana hari ini, pernahkah tuan-tuan tanya diri tuan-tuan? Pernahkah tanya diri kita? Duduk di rumah senyap-senyap, tanya diri. Wahai diri, Ramadan semakin hampir. Apa rasa? Apa rasa? Tak pernah tanya diri sendiri. Biar diri jawab secara ikhlas. Tanya diri, biar diri jawab secara ikhlas. Wahai diri, Ramadan semakin hampir. Apa rasa? Sebab dalam suasana hari ini, kita boleh lihat ada tiga jenis manusia. Kalau tuan-tuan tanya diri sini, maka jawapannya tak tukar tiga jenis. Yang pertama, ada jenis manusia yang tak kisah. Begitu dia, "Mat, Ramadan makin hampir, ayalah," kata dia. Dia ayalah saja. Bagi dia tak kisah, sama. Bagi dia, Ramadan datang ke, tak datang ke. Kalau di bulan Syaban, dia perasak lubang hidung siang-siang. Masuk Ramadan, dia perasak lubang hidung juga. Ada tak manusia macam ini? Ada tak? Ada, di mana-mana ada. Di Kuala Lumpur lagi banyak. Satu, bagi dia tak kisah Ramadan datang ke, tak datang ke. Sama saja. Yang penting bagi dia, satu Syawal. Oh, satu Syawal. Lebih awal daripada kita pergi masjid. Pakai samping, lebih berkilat ke samping kita. Ya. Ada tak orang macam ni? Ada. Dia tak kisah. Yang kedua, ada manusia yang kata, "Mat, Ramadan makin hampir." Hai, itu masalahnya. Masalahnya, alahai, alahai, kata dia. Baru lepas Ramadan datang pula ada masalah. Dia rasa resah dan gelisah. Orang macam ini kalau boleh, dia tak nak Ramadan datang. Sebab Ramadan menyusahkan dia. Ada tak orang macam itu? Ada tak? Ada. Dalam ni ada? Dan yang ketiga, ada orang yang seronok bila Ramadan datang. Ay, seronoknya. Cepatlah Ramadan, cepatlah. Tiga. Jadi kita masuk golongan mana? Agak-agak lah. Kita masuk golongan mana? Agak-agak lah. Yang ketiga, betul kan ni? Betul? Kalau tuan-tuan masuk golongan yang ketiga, seronok. Maka yang seronoknya ada dua jenis lagi. Dia seronok sebab dia tahu Ramadan bulan kita. Apa kelebihan Ramadan? Akan cakap sekejap lagi. Apa kelebihan Ramadan? Apa hebat Ramadan? Apa istimewa Ramadan? Lepas tu dia seronok. Yang kedua, yang paling seronok, sebab dia nak berniaga di bazar Ramadan. Itu yang paling seronok. Betul tak? Tanyalah. Tama-tama dia dapat lesen lah untuk jajah di gerai di bazar Ramadan. Itu yang paling seronok. Oh, seronoknya. Berniaga Ramadan, tuan-tuan. Laku. Kalau ambil batu, tercelur, tepung merah, sikit goreng, orang beli. Itu belum ambil taik kambing goreng lagi tu. Kalau ambil taik kambing tu goreng, goreng elok air. Bulat elok rempah. Baik. Bila masuk Ramadan nanti, tuan-tuan akan tengok tiga jenis manusia lagi. Masuk Ramadan ada tiga jenis manusia lagi. Allahu Akbar. Ni cakap di ambang Ramadan ni. Besok bila masuk Ramadan, tuan-tuan akan lihat ada tiga jenis manusia. Yang pertama, ada manusia terang-terang tak puasa. Sebab itulah kita tengok Ramadan nanti. Hari kedua, keluar surat khabar. 10 orang ditangkap tak puasa. Tiap-tiap tahun. Hari yang pertama tu dah kena tangkap dah, besok keluar surat khabar. 10 orang ditangkap kerana tak puasa. Dia, walaupun hukumnya bukan kerana tak puasa. Dalam enactment bukan kerana tak puasa. Ditangkap kerana tidak menghormati bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan dia makan siang-siang di luar rumah.
Kalau dalam rumah pun tak boleh makan. Orang tak puasa pun tak boleh makan. Hormat bulan Ramadan. Ini pergi makan di kedai, ditangkap kalau tak hormat bulan Ramadan. Dahlah awak tak puasa, terang-terang bertunjuk dekat orang awak tak puasa buat apa. Ini bulan Ramadan, hormat dah sikit. Tapi ada manusia tak hormat langsung bulan Ramadan. Ada tak? Tak ada, di sini tak ada. Tak ada. Dalam ni tak ada lah, kok luar sana ada tu. Yang kedua, tuan-tuan akan lihat ada orang yang tak puasa tapi dia mendakwa dan mengaku dia puasa. Ada orang yang tak puasa tapi dia tak kata dia tak puasa, dia kata dia puasa. Pengalaman saya tuan-tuan, sebab saya pernah jadi imam masjid negara, saya pernah jadi imam besar masjid negara. Zaman saya tahun 70-an jadi imam besar masjid negara. Datang Ramadan, saya minta pertukar kerjaan, kami nak buat majlis berbuka puasa untuk 3 orang. Kerjaan bagi. Di masjid negara, bulan Ramadan, ada pertukar berbuka iftar untuk 300 orang. Penuh. Setiap malam penuh. Siapa datang awal, duduk. Siapa datang lewat, penuh, belah mencari tempat lain. Ya. Yang penting, tiap-tiap malam penuh. Habis berbuka, Tok Bilal pun Allah Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qamat panggil sembahyang. 10 orang masuk sembahyang. Yang 290 di mana pergi? Mana pergi? Agaknya kalau orang puasa, bila dia puasa, dia sembahyang tak? Habis kalau buka puasa tak sembahyang, mana pergi? Tak puasa lah tu. Tapi datang buka puasa. Konon-konon dia puasa. Dia tak puasa. Kalau saya kenal lah, lu belah, belah, lu belah, lu tak puasa, belah. Kalau saya kenal boleh pergi tengok, yo, you puasa, you puasa, you. You tak puasa, belah. Kalau saya kenal senang, Nabi kenal. Saya tak kenal. Dia ada orang yang tak puasa tapi dia mengaku dia dia puasa. Saya pernah satu cerita, bukan saya nak mengatalah, saya nak cerita. Pernah 2-3 tahun lepas, ada seorang perempuan telefon saya. Dia lepas telefon, saya cakap dengan Ustaz Zandil, boleh ya? Saya Ustaz Zandil lah. Pada cakap Ustaz, saya nak cerita pasal. Oh, dia menangis. Cakap apa cerita kamu ni? Nak cerita suami saya Ustaz. Cerita kenapa? Selama ini Ustaz, saya mati-mati menyangka suami saya puasa. Habis? Rupa-rupanya suami saya tak puasa Ustaz. Mana kamu tahu? Hanya nak cerita ni. Dia cerita lah. Suami saya Ustaz, berapa tahun dah saya dengan dia, berkahwin dengan dia. Bangun sahur dengan saya. Bangun sahur. Pagi-pagi, pagi kerja tak breakfast. Dia balik kerja petang-petang, letih. Lesot, lesu. Lemak, lembut, lembek. Satu hari dia balik kerja, saya di dapur sedang goreng pisang dengan saya masak jenis kuih lempat liat. Tak tahu orang seremban, faham tidak Allah Alam. Kuih lempat liat. Orang Kedah faham lah. Yeah. Kuih macam tepung bungkus tapi dibuat daripada tepung pulut. Dibalut dengan daun pisang, dikukus. Nama dia kuih lempat liat, dah siap masak, buah atas meja. Sekarang saya sedang goreng pisang, kata dia. Suami saya balik-balik terus masuk dapur. Kata, ayang buat apa kita buka puasa petang ni? Abang, hari ni saya buat 2 jenis kuih saja. Dapat lihat goreng pisang. Ha, dia kata, ya, cukup lah, tahu banyak-banyak. Kita tahu buka banyak-banyak. Bagus lah, tak apalah. Ha, apalah, buatlah. Saya nak masuk salin baju. Masa dia keluar dapur, dia capai sebiji dapat lihat. Saya tak perasan. Dia masuk bilik, dia buka baju, buka seluar, buka dapat lihat, dia pun dalam bilik. Lepat lihat ni tuan-tuan, bila dia panas, lihat. Kunyah-kunyah telan, dia sangkut sini. Bila sangkut di sini, telan tak masuk, loh tak keluar. Bila loh tak keluar, dia pun bun, saya dengar ada apa bunyi saya tekan pergi tengok. Tengok Ustaz, dia nampak air, minta air. Saya pergi ambil air, minyak nak air. Saya dia pun suar. Lega kata dia. Apa kena apa? Lepas lihat. Rupanya lepas sangkut. Allah nak tunjuk. Buat tahu, rupanya abang tak puasa. Ya? Baru tahu suami dia tak puasa. Ini benar-benar berlaku.
Sampai begitu sekali. Dia menangis tu. Selama saya mati-mati, saya kata suami saya puasa, Ustaz. Puan tak puasa. Tanya dia, suami awak semayang tak? Semayang lagi. Tak ada, Ustaz. Dia memang patutlah, saya kata. Dua. Ada orang tak puasa, dia mengaku dia, dia puasa. Dan yang tiga, ada orang yang puasa. Betul-betul dia puasa. Ya. Dan orang yang puasa ni ada tiga jenis lagi. Orang yang puasa ada tiga jenis lagi. Ni tuan-tuan puasa hari besok ni. Ya, ada tiga jenis lagi. Yang pertama, ulama-ulama kata ada orang yang puasa berada di kategori yang pertama yang dinamakan puasa umum. Puasa umum. Apa dia puasa umum? Maknanya dia puasa, dia tak makan, tak minum dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu puasa umum. Kalau itulah puasa dia, tak makan, tak minum. Itu dia saja. Tapi mulut dia, mengupat orang tak berhenti-henti. La ilaha illallah. Dia. Mata tengok benda-benda yang lara, yang mungkar, yang maksiat. Telinga dengar benda-benda yang pelik-pelik, yang mungkar, maksiat. Ada berlaku tak? Puasa dia sah. Itu nama dia puasa umum. Dia banyak puasa kebanyakan orang. Yang kedua, ada orang yang puasa yang dikategorikan puasa khusus. Puasa khusus. Pasal apa puasa khusus? Semua pancaindera dia puasa. Mata dia puasa. Telinga dia puasa. Tangan dia puasa. Dia tak buat benda mungkar, tak buat benda maksiat. Ya. Puasa saja itulah. Maka namanya puasa khusus. Tapi dia tak tahan nafsu dia. Itu masalah tuan-tuan. Kita ni puasa siang hari kita puasa. Puasa yang ketiganya namanya puasa khususil khusus, kata ulama fiqh. Kalau sekadar tak makan tak minum, itu puasa umum. Kalau dia puasa tak makan tak minum, mata dia tak tengok benda pelik, telinga tak dengar benda-benda ini, itu namanya puasa khusus. Dan ada special lagi nama dia, puasa khususil khusus. Dia puasa, tak makan, tak minum, tahan nafsu, tahan syahwat, tahan segala-galanya. Itu makna dia puasa. Puasa berada imsak. Cuba tengok dalam kamus. As-sawm makna dia imsak. Imsak tu bahasa Arab, makna dia, kalau segi bahasa, imsak makna semelit. Semelit, itu dalam kamus. Imsak mana semelit. Tahu semelit? Tak tahu. Tengan tak keluar-keluar. Tak tahu lagi. Ha, itu semelit. Imsak. Itu berbahasa. Pada istilah, imsak menahan. Menahan apa? Menahan dari bila makan, minum. Menahan dari daripada nafsu. Nafsu apa? Nafsu main, nafsu tidur, nafsu seks. Nafsu apa lagi? Nafsu makan. Nafsu apa lagi? Itu pasal khusus secara khusus. Bukan cakap tak makan, tak minum, bukan siang, malam pun tahan nafsu. Tapi kita kalau sekadar puasa, siang hari tak makan, tak minum, sampai Allah malakau sum tu, rojak sepinggan habis. Wabi ka'aman tu, laksa sepinggan habis. Wa'ala rizal abtara tu, nasi urani sepinggan habis. Habis doa, habis cerah meja. Habis semua dah cerah, tersadai, dapat tiang, dapat okok sebatang. Juling mata. Itu puasa apa tu? Ada berlaku tak? Itu puasa apa? Mungkin puasa umum. Sebab itulah ulama-ulama, para sahabat zaman Nabi, bila berturun ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Bila turun ayat ini, Nabi baca sahabat. Sahabat dah faham. Maknanya kita diwajibkan puasa. Sahabat dah faham. Sejak amalan pertama Ramadan, mereka tak akan menghampiri bini-bini mereka. Itu puasa. Tahan nafsu makan, tahan nafsu seks, tahan segala-galanya. Sampai ramailah isteri mengadu Rasulullah. Sampai isteri mengadu. Ya Rasulullah, ni bulan Ramadan ni tak boleh hu, kan? Faham ya? Orang tua-tua semua ni. Pertanya Nabi. Nabi tu aku tak tahu. Datang lagi Rasulullah, ni bulan puasa ni tak boleh
Nabi tak, aku tak tahu. Dah banyak sangat orang tanya, turun ayat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Uhilla lakum lailatal siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sadaqallahu azim. Tu turun ayat. Dihalalkan bagi kamu wahai suami pada malam-malam Ramadan. Jangan cakap pasal siang-siang. Ini buat nyanyuk siang-siang pun sama juga, nak juga. Jangan cari pasal. Siapa tersasul kan cari bini siang-siang, dia kena qada kifarat 2 bulan puasa berturut-turut. Dia kena puasa kifarat 60 hari berturut-turut. Tu kifarat. Buat latah siang-siang ni jangan main. Ya. 60 hari berturut-turut itu kifarat dia. Dah puasa 55 hari tiba-tiba miss hari. Kena start awal balik satu hari. Nak cukup 60 hari turut-turut. Itu kifarat orang yang melakukan persetubuhan siang hari bulan Ramadan. Nampak tak? Turun ayat. Sahabat apa tak nak juga. Tak nak. Mereka suka di masjid. Malam-malam mereka di masjid. Tak nak langsung hampir bini-bini dia orang. Itu puasa. Imsak. Tahan nafsu. Nafsu seks. Nafsu makan. Nafsu. Semua tahan. Itu puasa khusus. Khusus. Tapi kita... bila kita buka puasa, kita puaskan nafsu makan. Betul tak? Betul tak? Tapi puasa apa kita? Itu Nabi kata, qala Rasul, idza aftara ahadukum fal yuftir ala tamarin fa'in lam yajid fa'alih bilma. Ada sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nak kata apa? Nabi kata, apabila salah seorang kamu nak berbuka puasa, berbukalah dengan hanya beberapa biji buah tamar. Tu Nabi sebut tu. Fa'in lam yajid, tak dapat buah tamar atau duit tak ada nak beli buah tamar, fa'alih bilma. Puasa buka dengan air apa? Air betul bandung ke, air cincau ke, kira lah penting minum. Kita buat macam tu tak? Mana ada. Kita bila buka puasa puas ke nafsu. Pasal apa? Bini masak banyak. Salah bini juga. Dia tak masak, dia pergi bazar Ramadan. 10 jari penuh dengan plastik balik. Ada berlaku tak? Saya tak salahkan bazar Ramadan. Itu kerja dia rumah. Yang saya salah kita yang pergi buat marah. Cuba tahun ni jangan pergi bazar Ramadan. Tahun depan mampu tak niaga dah. Betul tak? Cuba tahun ni jangan pergi bazar Ramadan. Kalau di pasar tiga ni ada bazar Ramadan, jangan pergi. Seorang jangan pergi. Mampu tak dapat tak jual lah. Dia itu. Sampai hotel-hotel pun ambil kesempatan. Hotel-hotel ambil kesempatan. Dia dah keluar langsung apa? Allahu Akbar. Dia iklan-iklan bufet Ramadan. Sampai ada hotel menawarkan RM180 seorang buka puasa. Tuan, RM180 buka puasa seorang. Pasal apa dia buat? Terlepas laku. Ada orang ramai pergi, tak dia buat lagi. Naik RM10. Terlepas RM170, tak ada naik RM180. Orang pergi lagi. Tahun depan naik RM200. Orang pergi lagi. Cuba jangan pergi. Mampu tak buat. Kalau seorang bapa bawa bini dia, bawa dua orang anak dia pergi hotel. Orang kaya, duit banyak orang. Amalan ni bapa sponsor kita bakal berkuasa di hotel. Apa dia kata pada keluarga dia? Dia kata apa? Nak, balai ni terbuka puasa di hotel. Bapak belanja. Seorang RM180. Sampai di hotel, time buka, kita makan buat taman 4 biji, kita balik main terawih. Ada macam tu? Boleh? Eh? Ada kata macam tu? Habis dia kata apa? Dia kata, nak, malam ni buka puasa di hotel. Kita bedal. Tu bapak ajar anak bini dia. Kita bedal. Apa yang ada, kita sapu semua. Tuan-tuan mayang kalau resapu semua. Walaupun sikit-sikit, apa jadi? Siapa yang mengajar ni? Siapa yang mengajar ni? Puasakah kita? Betullah melawan ulama-ulama tak puas. Tahan nafsu, tak nafsu makan. Nak buka puasa, jangan main macam saya. Tuan-tuan jangan akan di hotel. Di bazar Ramadan, orang takkan nampak saya di bazar Ramadan. Saya tak pernah jejak kaki bazar Ramadan. Saya tak pernah semua hidup saya pergi bazar Ramadan. Isteri saya tak pergi. Habis saya buka puasa apa dia? Omah saya senang, simple. Omah saya buka puasa dah belah-belah tahun dah.
saya, isteri saya, anak-anak saya, menantu saya, cucu saya, di rumah saya buka puasa no nasi. Di rumah saya nasi tak ada. Tapi buka puasa kenapa? Buah tamat itu mesti. Dua biji, tiga biji seorang. Lepas tu kuih-kuih yang manis. Sejenis, dua jenis. Lepas tu boleh lambuk sikit. Tapi cukup itulah. Itulah rumah saya buka puasa. Untungnya, anak-anak saudara pun tak nak datang rumah saya. Seorang tak datang buka puasa rumah saya. Cuma nasi tak ada. Allah. Kalau saya boleh buat kenapa, tuan-tuan tak boleh buat. Ini nak mengajar kita puasa. Koranglah makan sikit. Allahu Akbar. Ini bila buka puasa, ya Allah, ada sumbat paku masuk, batu masuk, besi masuk, apa lagi, parang masuk, apa lagi, besi masuk, apa dia, besi, paku masuk, parang masuk, batu masuk. Kalau perut boleh cakap, eh bahlul, dia merasa lah sikit. Perut tak boleh cakap. Ini tuan puasa. Sebab itulah tuan-tuan, ya. Dah faham, ya? Ini dia katakan Ramadan bulan kita. Bulan kita, masuk saja Ramadan, malam pertama Ramadan, ulama-ulama kata Allah bajet pahala habis Syakban, terbenam matahari Syakban, kan malam tu kita pergi Ramadan, terawih lah kan? Sebab siapa? Allah dah mula bajet pahala. Bajet mana? Allah bajet pahala sepadat-padat antara langit dengan bumi. Penuh dengan pahala. Supaya direbut oleh orang Islam yang berpuasa. Malam itu dalam malam ibadat. Nak tu, kita nak pahala tu. Tuan-tuan, biar orang kita, bila Allah bajet pahala macam itu, kita tak nak rebut. Tapi kalau orang nak bajet duit, nak tunggu bajet kita punya, oh, nak dengar bajet macam mana. Saya pernah sekali, saya kadang mengatakan saya nak cerita. Saya pernah sekali, kebetulan saya berada di Pulau Pinang. Masa itu, saya tiba saya di Pulau Pinang, saya tengok tuan-tuan, satu jalan raya di Pulau Pinang tu penuh dengan orang kiri kanan jalan. Kiri orang penuh, kanan penuh. Saya tanya, apa penuh, apa ramai sangat ni? Apa buat ni? Dia kata, Ustaz, kejap lagi, satu rombongan bawa jenazah apa toke apa toke mutu tancong apa nama toke Honda apa nama Bosiu. Masa tu kebetulan nak bawa jenazah Bosiu nak pergi tanam kereta jenazah, kereta keluarga saudara mara ini last sekali, satu lori bawa 3 drum 2 shilling nak tabur. Lori bawa 3 drum 2 shilling nak tabur sepanjang jalan. Maka ramailah orang tunggu kiri kanan jalan. Dan orang tunggu dalam muka-muka, dia orang sama muka-muka tuan-tuan. Dalam muka sama muka tuan-tuan. Ramai, berpuluh-puluh tunggu. Sebab tu nak tabur apa? Nak tabur duit. Duit shilling tuan-tuan, paling besar berapa sen? Paling besar 50 sen. Seringgit pun tak ada dah. Itu pun tunggu kita nak berebut. Tiba-tiba polis dapat tahu, polis buat arahan tak benar tabur duit. Tu arahan polis. Tak benarkan tabur. Kalau nak bagi, buat cara lain. Jangan tabur. Polis tak benarkan. Habis lalu lah jenazah. Bawa manyan. Habis tak apa. Balik. Baju basah peluh lah. Makna saya buat kesimpulan, orang kita ni bila ada orang nak tabur duit, sanggup berpeluh tunggu berjam-jam nak rebut duit syiling, apa sen dapat seorang. Dan bila Allah nak tabur pahala dalam pertama Ramadan, ada orang nak rebut? Tak nak, itulah itu masalah kita. Sebab tu Ramadan bulan kita, apa yang kita buat sejak malam tu lagi semuanya ibadat, semua pahala dan berganda-ganda pahalanya. Sehingga Nabi kata, qala Rasul, naumus saim ibadah wa sum turun tasbih, Allahu Akbar. Dalam hadis sahih Nabi kata apa? Masuk Ramadan, hari pertama Ramadan,
Kalau ada orang berpuasa tu tidur, tak kira lelaki, tak kira perempuan, dia tidur, maka tidur itu Nabi kata ibadat. Malaikat tulis bagi dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur tu ibadat. Oh, dia pun fikir, oh, tidur tahun ni, tahun ni nak lebih ibadat sikit tu dia. Tengok hari pertama puasa tak nampak, hari kedua tak nampak, mana pergi beribadat, kata dia. Ibadat apa? Tidur. Sampai zuhur tak ada rasa, tak ada ibadat, penam. Dia tidur tak ibadat. Nabi kata naumus saim ibadah, tidur tak ibadat, ada pahala. Wasum tuhut tasbih, sepanjang dia diam, duduk di rumah dia, mata pejam celik, tak tahu buat apa, diam aja. Sepanjang dia diam, ditulis dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu nak cerita hebat bulan Ramadan. Kalau tidur tu ibadat, kalau diam itu bertasbih, macam mana kita buka Quran kita baca? Apa dia? Buka Quran baca, bukan ibadah. Banyak mana pahala? Allahu Akbar. Cari masjid, masuk masjid ni i'tikaf, bukan pahala, bukan ibadah. Cari tabung masuk derma, itu bukan ibadah. Itu maknanya Allah sediakan bajet pahala untuk terbun. Buatlah kebajikan banyak bulan Ramadan, sebab dia bulan kita yang datangnya selalu sekali. Betul, kita minta, ya Allah, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Kita minta. Sebab kita nak itu. Sebab kalaulah ini tercapai, ulama-ulama kata Ramadan datang membawa dua misi besar. Itu yang saya sebut ni. Ramadan datang membawa dua misi besar set dalam kepala kita. Ramadan datang bukan sia-sia. Ada dua misi besar. Yang pertama, Ramadan datang nak bagi peluang kepada kita untuk mengumpul sebanyak-banyak pahala. Ini peluang kita nak kumpul sebanyak-banyak pahala. Allah Akbar. Tak tahulah tahun lepas kita dah kumpul dah, sebelum itu kita dah kumpul dah, tahun ni nak kumpul lagi. Banyak tak pahala kita? Satu. Dan yang kedua, Ramadan datang membawa misi yang kedua, nak bagi peluang kepada kita untuk menghabiskan sisa-sisa noda dan dosa. Tapi nak sampai ke peringkat itu, bukan semua orang boleh habis dosa, tuan-tuan. Cuma Nabi sebut dalam sabdanya, qala Rasul, man sama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan. Bukan puasa khusus umum, bukan puasa khusus, tapi puasa khususil khusus. Kalau ini tercapai, Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, habis dosa sebelum diampunkan. Habis, kalau dosa habis, pahala banyak. Ditakdirkan habis Ramadan, masuk Syawal, kita ajar sampai meninggal dunia. Allahu Akbar. Beruntung, amat-amat beruntung kalau tercapai lah. Kalau kita berjaya mengumpul pahala banyak, dosa dah habis, lepas Ramadan sampai ajal, satu Syawal sampai ajal. Nak mati satu Syawal? Angkat tangan siapa nak mati satu Syawal? Oh, dia terus nak mati bila dua Syawal, kata dia. Sebab nak pakai ketupat, tak lemah dulu. Ya, itu kira buat apa. Dia takdirkan satu Syawal, ajal sampai. Ridha tak? Allahu Akbar. Kita balik menghadap Allah membawa pahala yang banyak. Dosa tak ada. Apa jadi dalam kubur? Apa jadi dalam kubur? Orang ini saya yakin bila masuk kubur nanti, datang mungkin akhir, man rabbuka? Eleh. Soalan macam tu pun nak tanya. Sebab yang nak jawab soalan mungkin akhir bukan mulut kita. Yang nak jawab soalan mungkin akhir itu ialah amalan kita, bekalan kita, pahala kita. Itu nak jawab besok. Kita balik kepada Allah, bawa pahala yang banyak. Datang muka daki marrabuka. Eh, salam cintu pun nak tanya. Jadi mana kita akan jawab? Salam pertama jawab, dua jawab. Semua jawab sebab pahala kita banyak. Tak ada masalah. Ini tuan-tuan dapat saya, insyaAllah. Saya yakin lah. Ya, tuan-tuan, perempuan dengan Tazul Bimang lah besok. Kalau inilah orang-orangnya, tuan-tuan masuk kubur nanti, tuan-tuan boleh jawab soalan muka daki. InsyaAllah. Ya. Kalau tuan-tuan boleh jawab soalan muka daki, dalam itu hadis yang paling panjang yang pernah saya jumpa, hadis 4 muka surat tu, hadis paling panjang, bukan 4 baris, 4 muka surat hadis. Tuan-tuan boleh rujuk hadis ini sebab dalam buku Mustiqah Hadis keluaran Jakim,
buka jilid pertama. Ada hadis ni. Panjang. Empat muka surat. Atau kita boleh rujuk hadis ini dalam kitab Ruh Ibn Qayyim Al-Juzi. Atau yang ketiga, kita boleh rujuk hadis ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis Abu Lais As-Samarqand. Tiga kitab yang ada hadis panjang ini. Dalam hadisnya Nabi sebut, di antaranya apa kata Nabi, kalau Rasul dia kata apa, barang siapa boleh menjawab soalan mungkar nakir, dia jawab semua soalan mungkar nakir, dia jawab di akhir sekali sebelum mungkar nakir pergi, mungkar nakir akan berkata kepadanya, dia kata apa, nam namatil arus. Itu kata-kata mungkar nakir kepada orang yang boleh menjawab soalannya. Dia kata apa, nam, tidurlah anda, namatil arus, seperti mana tidurnya pengantin. Allahu akbar. Pengantin tidur macam mana? Yeah. Saya pernah tanya seorang pakcik, umur betul sikit daripada saya. Tanya pakcik, berapa umur pakcik? Dia kata, ustaz, pakcik betul. Saya tahu pakcik tua, tapi umur berapa? Kata pakcik umur 75 tahun, ustaz. Haa, dah expired dah tu. Tanya dia, pakcik dah kahwin belum? Ay, dah ustaz, dah bercucu dah. Tentu pakcik pernah jadi pengantin. Saya tanya pakcik, dia, yeah, macam mana pengantin tidur? Dia jawab, ustaz, tak ingat ustaz lama orang. Tiba-tiba terpandang seorang anak muda, baru kahwin seminggu, baru seminggu kahwin. Masih merah lagi jari itu. Tanya dia, bila sudah kahwin? Minggu lepas, ustaz. Baru kahwin datang dengan ceramah, bagus. Dia tanya dia, bila kahwin? Minggu lepas. Ada pengantin, baru tanya dia, macam mana pengantin tidur? Dia jawab, ustaz, pengantin tak tidur tu dia. Tanya yang tua cakap tak ingat. Tanya yang muda, dia kata pengantin tak tidur. Betul tak tidur ni? Allahuakbar. Ini simbolik. Maksud dia tidur pengantin ni simboliknya, bila pengantin masuk bilik tidur, tuan-tuan apa lah jadi pengantin dia? Bila pengantin masuk bilik tidur, kadang-kadang bilik tidur pintu tak ada, pakai tabir je. Tuan-tuan bagi mak ayah, bagi mak mentua, pak mentua, berani tak lepas sejam pengantin masuk, pergi selak tabir. Mat, kau buat apa, Mat? Pernah buat tak? Pernah buat tak? Itu mah tidur pengantin. Orang tak kacau. Orang tak usik lagi dah. Betul tak? Sampai besok pagi, jam 10, tak bongkong-bongkong. Dua-dua KO. Siapa mana ketuk bilik dah? Betul tak? Itu simbolik tidur pengantin. Tidur orang tak, tak kacau, tak ganggu, tak usik. Hebat tak orang kubur tadi? Itu yang kita naknya. Kita nak kumpul sebanyak-banyak pahala, itu tujuannya. Sebab bila masuk kubur nanti, kalau selamat dalam kubur, insyaAllah tuan-tuan. Berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, al-qabr awwal manazil min manazil al-akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysar. فَمَا لَمْ يَجُّ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ. Ini bermaksud, kata Nabi, kubur yang kamu tengok tu, yang panjang dia 6 kaki, lebar 2 kaki, dalam 5 kaki tu, yang kamu tengok tu, kata Nabi, itu merupakan pintu tempat turun yang pertama dalam rangka menuju ke alam akhirat. Siapa selamat dalam kubur, maka alam alas patut lagi selamat untuk dia. Allahu Akbar. Ya. Tapi kalau dalam kubur tak selamat, pasal apa tak selamat? Tak ada jawab soalan muka nangki. Pasal apa tak ada jawab? Bekalan tak ada, pahala tak ada, yang banyak dosa. Datang muka nangki, man rabbuka? Ha, I don't know what kau. Dia belasah dia muka nangki kan. Ya. Kalau dalam kubur tak selamat, maka alam alas lepas itu, termasuk alam mahsyar lagi teruk dan kenal. Tuan-tuan pilihlah nak yang mana. Sebab itulah Syekh Ibn Qayyim dalam buku dia, kitab dia Ar-Ruh, dia ada menyebut, kata Ibn Qayyim Al-Juzi, orang masuk kubur dia dua jenis. Tu yang masuk dalam kubur tu, yang kita pergi ziarah kubur dia, tengok tanda bertulisan dia, itu yang kita nampak. Tapi hakikat bahawa kita tahu tak? Tahu tak? Kita tak tahu. Tapi Ibn Qayyim Al-Juzi kata, orang masuk kubur ada dua jenis. Yang pertama, dia masuk kubur, dia tergolong gulungan yang dinamakan
roh mun'amah. Ada orang masuk kubur, dia termasuk golongan yang dinamakan roh mun'amah. Apa dia roh mun'amah? Roh yang hidup di alam barzakh dalam suasana mendapat nikmat. Apa dia nak? Allah bagi. Nak balik tengok keluarga dia, nak ziarah keluarga dia, dia lapar, dahaga, nak minum, Allah bagi. Hidup dalam suasana mendapat nikmat roh mun'amah. Pasal apa roh mun'amah? Sebab dia yang pertama, sama ada dia boleh jawab soalan mungkar nakir, atau yang kedua, dia masuk kubur hari Jumaat. Tu kata Syekh Ibn Qayyim. Yang pertama, dia masuk kubur, dia boleh jawab soalan mungkar nakir, selamat. Atau yang kedua, dia mati hari Jumaat, masuk kubur hari Jumaat. Berbandukan hadis Rasulullah SAW, qala Rasul, man mata yaumal Jumaat au lailaha waqahu Allahu min azabil qabr. Nabi kata, barang siapa meninggal hari Jumaat atau malam Jumaat, masuk kubur hari Jumaat, Allah selamatkan dia masuk kubur. Itu Nabi kata. Saya kata pula, hari Jumaat mungkin nak kita tak bekerja, mungkin nak kita cuti macam Johor. Mungkin nak kita tak kerja hari itu. Sebelah saya kata mungkin tak kerja, ada orang tanya, Ustaz macam mana pula kalau orang tu mati hari Khamis masuk kubur Jumaat? Maka saya jawab, mungkin nanti ongkol ada. Ada lah, bukan nanti ongkol ada. Dia kena juga lah. Dia satu. Yang kedua, dinamakan roh mu'azzabah. Pasal apa roh mu'azzabah? Dia telah jawab soalan mungkin nanti. Pasal telah jawab, pahala tak ada, amal ibadat tak ada. Pak kita, mak kita mati tak pernah semayang semua hidup, agak-agak boleh jawab tak soalan mungkar nakir? Boleh jawab tak? Tak, memang tak boleh punya. Bila tak boleh, mereka disiksa. Sampai bila? Sampai dia boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, mereka akan disiksa sampai hari hari kiamat. Itu dinamakan roh mu'azzabah, kata Ibn Qayyim. Allah Akbar. Tuan, pilih nak yang mana? Habis. Akhir sekali, tuan-tuan, saya kata tadi, datang Ramadan, dua misi besar. Yang pertama, nak bagi peluang kita kumpul sebanyak-banyak pahala. InsyaAllah, kita akan bertemu Ramadan. Melalui apa? Melalui puasa, melalui amal ibadat, melalui sembahyang tarawih, melalui baca Quran, melalui sedekah, melalui amal jariah. Kita buat, apa buatlah. Pahala berganda-ganda. Allah Akbar. Dan yang kedua, bagi peluang kita buang dosa. Dan kalau ini tak tercapai, hasil apa? Dia tak mampu mengumpul pahala dan dia tak mampu buang dosa. Maka, apa jadi orang ini? Dalam hadis Nabi ada menyebut, diriwayatkan pernah satu ketika masa Nabi naik mimbar, dia tak nyatakan untuk apa. Biasa kalau naik mimbar macam khutbah lah. Cuma dia kata masa Nabi naik mimbar, ketika Nabi pijak tangga mimbar yang pertama, tiba-tiba sahabat-sahabat dengar Nabi kata amin. Tiba-tiba Nabi kata amin. Nabi naik pijak tangga yang kedua, Nabi kata amin lagi kuat. Nabi naik pijak tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Semua sahabat dulu. Habis selesai semua, Salman Al-Farisi bertanya. Dia kata, ya Rasulullah, masa Rasulullah naik mimbar tadi kami dengar 3 kali Rasulullah sebut amin, pasal apa? Tiba-tiba kata amin, pasal apa? Maka Nabi jawab. Oh, Nabi kata, masa aku naik mimbar tadi, tiba-tiba datang Jibril kepada aku. Jibril datang kepada aku, aku nampak, kamu tak nampak. Ini nak cerita hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak Jibril, orang lain seorang tak nampak. Kalau tuan-tuan belajar ilmu tauhid, tuan-tuan belajar ilmu kalam, ulama-ulama tauhid kata, di antara kita dengan makhluk malaikat, makhluk jin, makhluk syaitan yang hidup ala ghaib, tak boleh bertemu. Lebih-lebih lagi nak berkomunikasi, memang tak boleh.
kecuali kalau kedua-duanya atau kita dengan dia berada di satu alam, sama ada alam kita atau alam dia. Kita dengan malaikat tak boleh bertemu, kita dengan jin tak boleh bertemu, melainkan kalau dia datang ke alam kita atau kita pergi ke alam dia. Baik, kalau dia datang ke alam kita, semua kita nampak dia. Malaikat kah dia, jin kah dia, syaitan kah dia, hantu raya kah dia, yang penting dia datang ke alam kita, semua nampak. Tiba-tiba seorang nampak hantu, kata dia. Mana tu? Kata dia, dia seorang nampak, orang lain tak nampak. Itu nama dia imaginasi, bayangan akal. Itu bukan hakiki. Dia seorang nampak, orang lain tak nampak. Dia boleh menjerit, jerit hantu, dia mana tu? Dia seorang nampak, orang lain tak nampak. Itu nama dia imaginasi. Apakah Nabi ada imaginasi? Ini yang nak cerita ni. Tak apa, saya dah habis ini dulu. Kalau hantu, syaitan, tak kira lah, jin yang datang ke alam kita, jin syaitan itu. Dia makhluk yang tidak punya jisim khas. Kalau dia nak datang ke alam kita, dia boleh jelma dalam apa bentuk dia nak. Manusia ke, haiwan ke, ular ke, belalang ke, itu suka dia lah. Kadang-kadang dia datang bentuk budak kecil. Budak kecil eh. Mata merah, buruk buncit, bogel. Kita boleh pandai-pandai panggil toyul. Mana mari toyul ni? Orang Melayu pandai-pandai panggil. Mana ada Quran sebut inna toyulun? Tak ada pun. Quran tak sebut, hadis pun tak sebut. Kita pandai-pandai bagi nama toyul. Kadang-kadang datang ke alam kita bentuk perempuan cantik lawa. Kita panggil apa? Pontianak pula. Mana ada Pontianak? Kadang-kadang dia datang ke alam kita bentuk laki besar, tinggi, mata merah, badan berbulu. Dia panggil hantu raya. Ada panggil hantu raya tak? Pasal apa panggil hantu raya? Pasal dia besar. Orang Melayu ni besar raya lah. Buat jalan besar sikit jalan. Buat pilihan besar sikit. Hari besar sikit. Buat koridor besar sikit. Nampak hantu besar sikit. Hantu raya. Tapi besok apa raya tak tahulah. Itu syaitan lah tu. Kalau dia datang ke alam kita, semua kita nampak dia. Tak kira apa nama sekalipun. Tapi kalau seorang nampak, orang lain tak nampak, itu nama dia imaginasi. Tetapi kalau kita pergi ke alam dia, kita nampak semua dia, orang tak nampak kita pula. Ada kebukit yang berlaku ke atas, saudara kita, apa, acak? Acak, dah jumpa belum? Ada kemungkinan masuk ke alam dia. Kita tak nampak dia, dia nampak orang lain. Mungkin besok, lusa dia benar balik, orang berjumpa. Kalau tak benar balik terus, dia menikah dengan dia. Bersatu dengan dia, duduk dengan dia. Oh, habis dengan dia. Besok nampak kerangka saja. Tak mustahil. Tapi soalannya, kalau ulama tauhid kata, orang tu nampak, orang tak nampak, itu imaginasi. Baik. Macam mana Nabi kata, aku nampak Jibril, orang lain tak nampak. Apakah Nabi ada imaginasi? Nabi tak ada imaginasi sebab Nabi Allah anugerah kelebihan mata dia boleh nampak benda orang tak tak nampak. Nabi duduk di sini, berlaku bangunan sebelah. Bangunan sebelah, tiga orang anak muda sedang berpakat. Tiga orang anak muda sedang berpakat. Yang seorang kata, aku nak puasa tiap-tiap hari. Kata seorang lagi, mulai besok aku tak nak kahwin. Kata seorang lagi, aku pula tiap malam aku dah tak mau tidur, aku nak berjaga beribadat. Seorang nak puasa setiap hari. Yang seorang tak nak kahwin. Yang seorang nak berjaga setiap malam. Nabi tahu tu apa yang berlaku tu. Cuba kau pergi cek sebarang sana. Tu ada tiga orang budak panggil mari sini. Nabi nampak. Dia nampak orang tak tak nampak. Lepas tu Nabi sebutlah hadirah kuala Rasul. Inni arakum min warai kama arakum min khalfi. Nabi sebut. Aku pandang kamu di belakang aku. Ini kata Nabi. Sama seperti aku pandang kamu di depan aku. Lepas tu Nabi kata, aku pandang jalan depan, pandang depan, aku nampak belakang. Nabi dia pandang depan, dia nampak belakang, walaupun tak ada saib mirah. Tapi apa pakai saib mirah, dia pandang depan, dia nampak dia belakang. Kita berjalan, pandang depan, depan tak nampak. Yang belakang, kau tidak kenapa tiang dilanggar je. Berjalan ke depan, pandang depan, dilanggar je tiang. Lepas tu, haram jadah tiang ni. Asyik baik tiang tu cakap. Tiang dia cakap, eh kamu yang haram jadah bukan aku lah.
Balik cerita Nabi tadi. Nabi kata, aku nampak Jibril, kamu tak nampak. Makna beritahu kita, Nabi dia boleh nampak benda yang orang lain tak nampak. Itu spesial Nabi kita. Datang Jibril, apa kata Jibril? Ya Muhammad, syaqiya abdun, man adraka Ramadan, fansalakha minhu, walam yughfar lahu. Allahu Akbar. Nabi berkata, aku sokong, aku kata amin. Mana apa dia? Kata Jibril, ya Muhammad, celaka, sial bagi mana-mana orang yang sempat bertemu Ramadan sampai habis Ramadan, sikit pun dosa tak terampun. Allahu Akbar. Dia, sebab tadi saya kata Ramadan datang membawa dua misi. Yang pertama untuk kumpul pahala, yang kedua untuk buang. Tiba-tiba ada orang sampai habis Ramadan, sikit pun dosa tak terampun. Apa dia buat? Apa dia buat? Mungkin tak puasa. Lagi? Cuba minta maaf ya, saya bukan lapalah. Cuba tuan-tuan perempuan dia, cuba intip-intip tengok orang yang dapat berniaga di bazar Ramadan tu. Apa dia buat banyak hari di rumah dia? Cuba intip-intip tengok. Pagi-pagi ke pasar? Tidak. Balik pasar? Nak uli tepung, buat itu. Tidak. Nak potong itu, potong ini, buat itu, buat ini. Pukul 3, dah nak kemah-kemah. Pukul 4, dah nak pergi bazar. Pukul 7, baru nak balik. Berbalik rumah, kemah-kemah, periuk, basuh-periuk. Tidak nak. Apa lagi dia buat? Apa dia dapat? Bukan nak mengata, itu realiti. Tapi apa faedah bagi dalam Ramadan? Yang tak puasa. Apa faedah bagi dalam Ramadan? Ada kemungkinan orang ini. Kalau inilah orangnya, maka Jibril kata, celaka, sial. Tak berkat hidup. Tu Jibril kata, syaqiya abdun, celaka mana-mana hamba. Man adraka Ramadan, siapa yang sempat bertemu Ramadan, fan salakha minhu, habis Ramadan. Walam yughfaru, sikit berdosa tak terampun. Satu. Nabi kata, amin, aku sokong, aku setuju. Allahu Akbar. Tuan-tuan, seram saya dengar tu lah. Ramadan peluang untuk kita banyakkan pahala. Tapi peluang nak dunia juga. Allahu Akbar. Yang kedua, aku pijak tangga yang kedua, Jibril kata lagi, ya Muhammad, syaqiya abdun, man adraka walidahu walam yudkhilahul jannah. Celaka bagi mana-mana orang yang masih ada mak dan ayah. Minta maaflah tuan-tuan ya, bapa yang masih ada mak ayah ni, walam yudkhilah jannah. Dia tak tahu nak menjadikan mak ayah dia untuk dia masuk syurga. Makna dia tak terang cari nak berbakti kepada mak ayah. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, ada mak ayah hantar masuk rumah tertua. Tuan-tuan, orang yang duduk rumah tertua tu tak ada anak ke? Agak-agak tak ada anak ke? Cuba tanya dia, pakcik tak ada anak pakcik? Oh ada, untuk pegawai bank tu anak pakcik, pegawai di kementerian tu anak pakcik. Pergi tanya anak dia pula, yang mau hantar anak mau pergi masuk rumah tertua tu siapa? Allah Ustaz, dia minta. Saya kata, mak awak takkan minta hantar mak tu melihatkan kamu. Sebabnya kamu, betul tak? Ayah kamu takkan minta hantar mak tu melihatkan kamu yang sebabnya, betul tak? Perangan kita dengan mak bapak tak senonoh. Sebab tu kata, nak hantarlah ayah pegawai tertua sini, habis cerita. Dia takkan minta melihatkan kamu yang sebab, betul tak? Saya yakin kalau ini berlaku, maka anak ini, dia biar kata celaka, sial, tak berkat hidup. Allahu Akbar. Tolonglah tuan-tuan yang ada mak ayah, ya, ialah peluang kita cari pahala untuk masuk syurga. Berbaktilah kepada Allahu Akbar. Walaupun tuan-tuan macam mana bakti kita buat pada mak ayah dia, tak akan terbalas pahala mereka. Seorang anak sanggup dukung tu jenjing mak daripada Yaman pergi Mekah mengajar haji. Tu cerita tu seorang sahabat. Tu orang Kedah tak kok-kok, tahu kok-kok. Tahu kok-kok. Kok-kok tu letak di belakang. Nak panggil apa? Masih dia panggil apa? Ha? Gendong. Ah, gendong-gendong lah. Gendong mak dia daripada Yaman pergi Mekah. Sepanjang tawaf dia gendong mak dia. Sepanjang tawaf dia gendong mak dia. Dia tanya, apakah terbalas budi mak saya? Oh, no. Dia, apa yang kau buat tu? Sikit kebenaran belah jasa mak kamu. Allah. Tu yang Jibril kata, celaka.
bagi mana-mana hamba yang ada mak ayah seperti tak tahu nak menjadi mak ayah dia untuk masuk syurga. Allahu Akbar. Dua, Nabi kata amin, aku sokong, aku sujud. Jibril kata celaka, Nabi sujud, Nabi sokong. Allahu Akbar, tuan-tuan, tolonglah dia. Dan aku pijak tangga yang ketiga, Jibril kata lagi, ya Muhammad, syaqiya abdun man zukirta indahu falam salli alaik. Ini ramai dalam ni, ramai ni nak kena ni. Yang ketiga kata Jibril, celaka bagi mana-mana orang bila nama kau disebut ya Muhammad, mereka terus selawat kepada kau. Ini kena lah. Baik tu tuan-tuan, bila sebut nama Nabi, kita kena jawab apa? Sekarang mau nak cakap. Tadi kenapa tak cakap? Sebut nama Rasulullah ke, nama Nabi ke, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak silalah lah. Sebut nama dia. Kita nak kata apa? Paling-paling tidak Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cukup dah. Kalau tidak celaka kita. Habis. Direkah cerita, itu dikatakan kelebihan Ramadan sebagai bulan kita. Bulan yang penuh barakah. Dipecah tiga. 10 yang pertama kata Nabi awwaluhu rahmah, 10 yang kedua awsatul maghfirah, dan 10 yang ketiga itqu minan nar, terselamat daripada api neraka. Kata mati di Syawal, dia pertama Syawal, dua Syawal, ridha insyaallah, tempat kita syurga insyaallah. Itulah tuan-tuan kelebihan bulan Ramadan, dan sekarang kita di ambang Ramadan. Berbahagialah bagi orang-orang yang sempat bertemu dengan Ramadan. Betul tak? Alhamdulillah. Ha, cukuplah. Dah pun jam dah saya cakap. Sejam lebih dah. Nanti di sini masuk fasa yang kedua, sesi soal jawab. Kalau ada soalan, kalau rasa nak balik cepat, jangan tanya. Besok tuan-tuan nak bekerja. Ha, besok cuti. Oh, cuti patutlah. Dia, kalau ada soalan silakan. Ah, ada soalan, ya. Oh, dia biasanya jamak takdim, jemaah dengan zuhur, boleh tak apa? Ya, ijma' ulama mengatakan boleh kita buat jamak takdim, jemaah dengan asar. Cuma kalau kita bercakap panjang lebar sikit, ada hadis ada menyebut, ya, kalau kita musafir pada hari Jumaat, ya, walaupun orang musafir tak wajib Jumaat, ya, orang musafir tak wajib Jumaat, orang lelaki lah, ya, perempuan memang tak wajib pun. Orang lelaki kalau dia musafir, maka gugurlah kewajipan Jumaat. Tapi Nabi kata, qala Rasul, abila idza nazala, kamu turun setempat kebetulan di situ ada Jumaat, maka lebih aula kamu pergi semayang Jumaat. Cuba tengok Nabi sebut tu. Walaupun kita musafir gugur fardu, tak apa. Tapi tempat singgah tu ada Jumaat. Ada masjid semayang Jumaat, lebih baik kamu singgah. Bila singgah semayang Jumaat, saya musafir. Macam mana nak buat qada, macam mana nak buat jamak. Maka boleh bayang Jumaat dengan niat semayang Jumaat dua rakaat makmuman kerana Allah Ta'ala, habis pakai semayang usalli fardal asri raka'ataini qasran wa majmu'an ma'al jum'ah, jamak dengan Jumaat. Eh, buat asar dua raka'at, habis imam bagi salam, kita pakai salam, buat asar dua raka'at, boleh bagi jamak asar dengan Jumaat. Wallahu'alam. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Cukup lah, nak balik cepat. Tuan, ada. Ya, ada lagi. Ha, silakan. Sedekah. Kita pergi masjid. Sedekahlah singgit, kalau ringgit. Ada ustaz kalau baru ni kata kalau kita sedekah, tak baca bismillah tak boleh. Tak ada berkat kan. Jadi kita masuk duit, mesti baca bismillah. Jangan tu tuan. Kalau kata tak baca? Tak baca tak berkat lah rasa. Tak apa tak berkat. Ustaz cakap tu. Oh, tak. Cuma dia lah. Berpadukan hadis Nabi. Seolah-olah setiap apa kita buat, kita baca bismillah, ya. Nabi sebut apa tu? Kullu amalin la yubda bismillahi fahuwal abtar. Mana-mana amalan tak dibaca bismillah, maka amalan itu sia-sia. Tapi soal sedekah, tidak mengatakan mesti kata bismillah.
So, sedekah bila tak bagi, sedekah tak baca bismillah. Pahala tu ada. Bukan baca berbagi, tak baca bismillah, pahala tak ada. Itu salah, tu tak betul. Dia bukan berkata tak berkat. Apa yang tak berkat? Ibarat pahala. Ha, cuma kita kena bezakan antara sedekah itu, dia ada dua. Ulama' fiqah kata, bila kita masuk tabung masjid, bagi kepada orang sedekah, ulama' kata sedekah ada dua jenis. Dia, yang pertama, ada sedekah wajibah. Yang kedua, sedekah sunnah. Ada sedekah wajib, itu zakat. Dalam Quran dia tak kata sedekah, dia tak zakat. Allah sebut dengan firman-Nya, innamas sadaqatu. Sesungguhnya zakat itu dia makna zakat. Tapi Allah kata sedekah bukan zakat. Itu maknanya ada sedekah yang wajibah. Tapi Allah sebut sedekah. Mana dia zakat. Yang kedua ada sedekah sunat. Sedekah sunat ada dua. Ini sebut jawab tadi tu. Sedekah sunat ada dua. Yang pertama dia panggil sedekah ammah. Yang kedua dia panggil sedekah jariah. Sedekah ammah apa dia? Tuan-tuan masuk tabung masjid seringgit. Tuan-tuan tak tahu masjid nak apa-apa tabung tu. Mungkin nak kompon, nak baiki tingkap ke, jamban ke, apa rosak. Boleh jadi. Ataupun dia nak kompon duduk bayar penceramah. Boleh jadi. Tak tahu. Itu namanya sedekah ammah. Siapa buat sedekah ammah, tuan-tuan dapat 10 pahala. Seringgit tuan-tuan bagi, dapat 10 pahala. Tetapi sedekah jariah, itu bukan 10 pahala lagi. Orang nak buat surau, nak buat masjid, nak buat mahat tafiz, nak buat apa lagi. Dah tahu duit dia nak buat masjid. Itu nama dia sedekah jariah. Bawa pahala dia, Allahuakbar. Bukan 10 lagi dah. Ya, yeah? Bawa pahala dia, Allah sebut dalam firman-Nya, auzubillahi minasyaitanir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perbandingan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah tu yang sedekah wajib, yang sedekah jariah tadi fi sabilillah, nak buat masjid, nak buat surau, buat matafi, buat apa lagi, banyaklah, tak kira lah. Dia buat jabatan, dah tahu dah dia buat jabatan, itu nama sedekah jariah. Maka Allah kata bandingannya sama seperti tuan-tuan tanam sebiji benih. Nak beza yang tadi tu, yang tadi tu sedekah ammah seringgit dapat berapa? 10. Yang ini bukan 10 lagi dah. Yang ini Allah kata sama seperti tuan-tuan tanam sebiji benih, lalu tumbuh satu pokok mengeluarkan 7 dahan. Setiap dahan mengeluarkan 100 biji buah. Ketujuh dahan berapa? Berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah ganda lagi. Berapa? Kali 2 lagi berapa? 1000. 1400. Itu beza tadi. Lepas tu saya kata, kita kena faham. Ini sedekah ammah kah, sedekah jariah. Datang seorang minta sedekah, tuan-tuan tak kenal dia, tuan-tuan bagi seringgit, tuan-tuan dia buat apa? Mungkin dia beli rokok, isap kat dia. Dia bertingkat beli kok, tak kenal habis. Tapi tuan-tuan dapat 10 pahala. Tak apa, itu biar dia, tuan-tuan dapat 10 pahala. Itu sedekah ammah. Ada apa sedekah jariah, berapa, 1000 apa? 1400 itu daripada seringgit. Daripada seringgit. Yang jariahnya apa dia? Bila siap bangunan itu orang pakai, dividen yang curah-curah sampai. Itu dia kata kelebihan sedekah jariah. Ya, itu perbezaan dia. Ya. Kesimpulannya, tuan baca Fatihah bismillah ke, tak baca ke, pahala ada. Ha, cuma mungkin itu tak dianggap begitu kebajikan. So, cuma Nabi kata, kullu amal apa pekerjaan. Takkan ada masuk, saya ingat tak baru pekerjaan juga kot. Pekerjaan. Pekerjaan amalan yang tidak punya doa khusus, maka doanya apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu nak tidur ada doa tak? Ada doa. Nak naik kereta ada doa tak? Apa amalan tak ada doa? Apa amalan tak ada doa? Mandi sunat? Mandi wajib ada doa, mandi sunat ada doa. Apa doa dia? Sahaja aku mandi sunat itu ya. Yang tak ada doa, maka doa dia apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang Nabi kata, kullu amal, setiap amalan pekerjaan yang tidak doa dan tak baca bismillah faul abtar, maka sia-sia, tak ada apa pahala, tak dapat. Habis itu ya Allah ma'alam. Habis ya, apa lagi soalan? Ha. Ya. Contohlah kita solat, kita yeah, kita lepas yang kita habis, imam dah rukuk, so patut kita habiskan Fatihah kita ataupun mesti kena habis Fatihah.
Tahbir Fatihah tak sah semayang kita. Sebab Nabi kata, qala Rasul, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tak sah semayang bagi orang yang tidak menghabiskan bacaan Fatihahnya. Maka sebab tu kita kena baca Fatihah bagi habis. Macam mana habis? Macam mana? Baru ikhlas dah rokok dah imam. Macam mana buat? Maka kita kena niat mufaraqah. Niat mufaraqah. Aku tidak lagi ikut imam. Biarlah dia rokok sebab dia baca laju. Aku baca perlahan, aku seluruh berapa lah. Sebab tu kalau dia tahu imam laju, kita imam, oh imam ni, ni dia empat ni. Kita kena ni dia empat. Dia. Maka imam dia, dia suka baca lapah. Waladhalin amin. Inna atana. Imam dia baca pendek. Dia, maka kita boleh baca Fatihah semasa imam sedang baca Fatihah. Untuk lama baca macam main terawih. Main terawih. Kadang-kadang imam-imam yang suka baca ayat-ayat lazim. Dia, kita baca Fatihah lambat. Boleh kita baca Fatihah masa imam kata ihdinas siratal mustaqim. Bismillah. Baca alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin. Imam pun waladhdhal, kita pun amin. Sambung balik cepat kita. Boleh, tak ada salah apa. Tapi jangan mendahului imam ketika baca Fatihah. Kecuali sembahyang sir, zuhur ataupun azan. Betul tu imam baca Fatihah belum? Kadang-kadang kita tak tahu, imam tak baca iftitah. Imam baca iftitah, kita tak baca iftitah. Imam baca Allah Akbar kabirah, kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak salah. Tetapi kalau bacaan ni siap jah kuat mari isya, jangan kita mendahului dia. Dia faham ya? Allah Allah. Ha, bagi kau dua soalan. Ya, cela. Ya, waalaikumsalam. Ya. Yeah. Macam mana kita nak buat mak kita daripada lain tak clear supaya dia boleh clear? Nak bagi clear? Ah, tuan-tuan jual lah, tuan jual pergi masjid kata. Taklah kita nak buat mak kita ni pindahlah ke lain yang clear dan rambut pun lah. Dia macam itu, itu kerja dia macam kita nak halang tak boleh. Ya lah, misalnya kita yang ada ni nak buat dia boleh tukar lah kan. Ah, bisik-bisik lah, jom kita pergi masjid kan, gini-gini kan. Kita dah meninggal. Ha? Ha. Jadi masuk orang kubur lain tak clear. Ha. Jadi kita nak mak kita ni supaya lain ni clear, tidak clear. Tak boleh, tak boleh, tak. Tak boleh, memang tak boleh. Dia bila seseorang masuk kubur tak clear, memang tak clear lah. Tak, kita yang jadi anak dia ni. Walaupun kita anak dia tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak tak sampai, tak sampai. Tak sampai, tak sampai. Sebab itu hari ini, isu hari ini, tak apalah kita baksih soalannya. Sebab isu hari ini, cukup, baik, terima kasih. Isu hari ini, isu tahlil. Minta maaf ya, minta maaf. Isu tahlil. Ya, yeah? Sebab orang Melayu ni ada sinonim dengan tahlil. Betul tak? Orang Melayu ni bila kenuri, tahlil. Bila buat tahlil, kenuri. Betul tak? Bila kenuri, tak kira kenuri apa. Kenuri birthday. Kenuri sambut hari lahir anak. Tahlil arwah. Kenapa? Tak logik, tak logik sangat. Ya? Kenuri apa? Oh, anak masuk asrama. Tahlil arwah. Apa kena masuk asrama? Tahlil arwah. Jadi ini isu hari ini orang tanya ustaz. Tiga ustaz orang tanya. Tiga ustaz orang tanya. Tanya ustaz ni. Ustaz, kalau saya dapat tahlil arwah untuk mak yang saya dah meninggal, boleh tak? Ini soalan tadi tu. Ustaz tu jawab, tak boleh. Sampai pahala. Kita buat tahlil sampai. Ya. Yeah? Itu yang orang buat tahlil tu. Tanya ustaz yang kedua. Orang lain tanya ustaz yang kedua. Ustaz, kalau saya dah buat tahlil, mak ayah saya dah meninggal, boleh tak? Ustaz tu jawab, nak buat tu boleh. Tapi pahala sampai tak sampai, itu urusan Allah. Ada ustaz jawab macam tu. Tanya ustaz yang ketiga. Ustaz ni agak utara sikit lah. Ustaz, boleh tak sebab tahlil tu arwah saya? Ustaz jawab, tak boleh, bida'ah. Sesat masuk neraka. Siapa yang buat tahlil masuk neraka, yang ditahlil ke masuk neraka juga. Habis mana yang betul tiga ni? Orang tanya saya. Dia tu, Ustaz, kalau saya dapat tahlil arwah mak saya boleh tak? Itu soalan tadi tu. Saya jawab senang je. Nak buat tu boleh. Apa salah nak buat? Cakap tadi lah, kena buat benda baik. Nak baca Quran, baca Yasin, nak hadiah pahala. Baik atau tak baik? Baik. Sampai tak? Ah, itu kena cek. Itu kena cek. Cek apa Ustaz? Mak ayah itu ada tak akaun akhirat?
Ada tak akaun? Akaun. Akaun akhirat. Bukan akaun dunia. Akaun dunia untuk apa? Akaun dunia untuk simpan duit. Tuan-tuan bekerja makan gaji. Hari ini dia tak bayar cash. Gaji bayar mana? Masuk? Akaun. Kena buka akaun. Kalau tak buka akaun, dapat gaji? Tak dapat. Sama akhirat. Kita kena buka akaun akhirat buat ada dapat pahala. Akaun dunia simpan duit, akaun akhirat simpan pahala. Dia buka akaun tak? Mak kita, ayah kita ada buka akaun tak? Apa akaun Ustaz? Akaun tu sembahyang dia. Nombor dia 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Itu dua akaun dia 24434. Orang sembahyang dia buka akaun. Tuan-tuan dah buka akaun. Tuan-tuan dah buka akaun dalam malam ni datang dengan ceramah ada pahala tak? Masuk akaun tuan. Tuan-tuan ada akaun. Besok tuan-tuan mati, akaun masih ada. Anak-anak buat tahlil, hadiahkan. Masuk tak? Tiba-tiba mak tak pernah sembahyang semua hidup. Ada akaun tak? Habis nak bagi pahala sampai tak? Macam mana akaun tak ada? Itu soalan tadi. Maknanya anak-anak boleh bantu mak ayah kalau akaun dia ada. Kalau akaun dia tak ada, apa? Sebab semahyang tu, semahyang itulah. Kata Nabi sebut dengan sabdanya, qala Rasul, al-farqu bainal muslim wal kafir tarikis salah. Yang membezakan seorang Islam dengan orang kafir, tinggal semahyang. Tu Nabi kata, bukan saya kata, bukan saya mengkafirkan orang, tidak. Tu hadis sahih dengan sanad yang sahih. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarikis salah. Nabi kata yang membezakan seorang Islam dengan kafir tinggal semayang. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan Islam. Tak semayang? Siapa dia? Takut sebut. Tak mau sebut. Ini Nabi kata, bukan saya kata. Allah. Takut apa? Al-farqu bainal muslim wal kafir tarikis salah. Yang membezakan Islam dengan kafir, tinggal sembahyang. Siapa sembahyang dia Islam. Tak sembahyang dia? Dia kafir. Cakap le, takut nak sebut. Tapi kafir apa? Sebab ulama kata kafir ada dua. Dia, yang pertama, kalau orang tu dalam Islam, dia kafir fasik. Nama dia kafir fasik. Waktu orang pernah tanya saya, Ustaz, kalau orang tak sembahyang untuk kafir, habis jangan bertanam di kubur orang Islam. Saya kata dia kafir fasik bukan kafir fujur. Yang kedua, kafir yang tak terima agama Islam, itu namanya kafir fujur ataupun kafir fajir. Allah sebut dalam surah Nuh. Beli rujuk surah Nuh. Allah kata apa? In tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ada kafir fajir. Kafir fajir, kafir tak terima Islam. Yang kedua, kafir dalam Islam. Tapi dia Islam, cuma tak sembahyang. Maka dia kafir fasik. Maka kedua-dua kafir ini, kata ulama, apa kebaikan dia buat, Allah tak terima. Habis. Itu dia cakap tadi. Orang Islam tak sembahyang, dia kafir fasik. Dia sedekah lah macam mana pun, dia haji lah, puasa macam mana pun, pahala tak ada. Sebab akaun dia tak ada. Sama lah orang kafir. Orang kafir dia buat masjid, orang dengar orang Islam buat masjid, dia bagi derma 10,000. Ada pahala tak? Ada pahala tak? Tak ada. Hari ni orang kafir banyak buat baik lah tuan. Orang kafir hari ni kalah kita. Dia dengar orang buat masjid kata-kata ribu, dia bagi 10,000 buat masjid. Baru-baru ni imam di Kedah pening kepala. Imam di Kedah pening kepala. Telefon saya. Ustaz ada soalan. Apa dia? Nak tanya soalan. Soalan apa? Ni Cina hantar nombor siapa untuk buat korban. Boleh terima tak? Di Kedah Cina hantar siapa lembu. Imam, ini lembu angkat buat korban. Imam pening kepala. Di telefon saya boleh terima. Tak usah cerita lah. Bukanlah buat curi. Orang bagi. Habis macam mana niat esok ni? Ini adalah lembu korban si Acong. Kalau tidur lah. Saya tak payahlah niat korban. Mana boleh buat korban. Dia, awak sebelah makan lah lembu tu. Tu bagi dia tak ada pahala. Walaupun suruh buat korban. Tak payah buat korban. Sebelah sebelum raya pun tak apa. Makan. Mana bagi dia pahala tak ada. Jadi kesimpulannya, soalan tadi,
Kalau orang tu buat baik, dia semayang, insyaAllah. Kalau tak semayang, ekor tak ada. Anak boleh tolong? Tak boleh. Dia boleh akharat besok. Anak tak boleh tolong. Allah subhanahu firman ni, Ya wa ma la yanfa'u ma'lu wa la banut illa man atallah biqalbin salim. Anak-anak tak boleh tolong kita. Harta tak boleh tolong kita. Melainkan orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Dengan ibadat yang banyak macam tuan-tuan, insyaAllah. Wallahu'ala. Boleh faham? Tuan-tuan harap anak sangat dah. Itu saya kadang-kadang tuan-tuan. Dia kata apa? Saya kata. Orang yang tak semayang. Bukan dia tak tahu bahawa itu wajib. Tapi sengaja tak semayang. Orang yang sengaja tak semayang berarti dia sengaja pilih jalan untuk masuk neraka. Namanya sengaja pilih jalan nak, dia nak masuk neraka. Biar dia masuk neraka. Ha. Ya? Yeah? Macam mana? Macam mana? Contoh jadi Datuk Ma'ala, dia solat subuh, zuhur, maghrib dengan isyak, asal dia tinggal. Yang tinggal tu pasal apa? Asal tinggal lah, mungkin sibuk ke apa ke. Besok jadi solat, hari besok dia solat, tapi dia kadang untuk asal semalam punya. Boleh terima tu? Yang tinggal tu pasal apa? Mungkin sibuk, terlupa ke apa. Tapi dia kadang. Kalau sengaja tinggal, kata Nabi, qala Rasul, man tarakas salatal asr ta'ammidan, faqad habita amalu. Barang siapa sengaja tinggal solat asar, terhapuslah pala-pala amalan yang lain, habis. Pasal apa? Benda tu benda pernah terkait dengan saya. Ha. Itu benda tu kita kadak, mana benda tu dah melainkan kalau tak sengaja. Dia naik kereta, macam datang si jam ke misalnya kan. Macam saya tadi datang dari rumah saya, 5.20 sampai sini, kat pukul 8. Berapa jam dia pukul Lumpur ke sini? Tu, tadi, mari tadi. Dia takdirkan nasib macam semayang asar di rumah saya. Kalau belum semayang asar lagi, mana semayang asar? Sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja. Sampai sini semayang maghrib, saya kotaklah asar. Dia tak apa. Tapi sengaja tak semayang, dan qada pun tak ada. Habis semua amalan-amalan yang lain. Tapi Ustaz, dia kadak, kalau besok hari ini dia kadak untuk semalam ni. Nah, qada tak apalah. Cuma dia tinggal tu kenapa soalannya? Sengaja ke tak sengaja? Mana boleh lupa semayang, tak khusyuk tapi tak ingat semayang, tapi dia ingat benda apa, dia ingat nombor ekor tapi tak ingat semayang. Oh, tak boleh lah. Ya, tak apa, tinggal lah dia. Kalau betul lah, terima lah semayang dia. Tapi soal kenapa, kenapa tinggal, itu soalannya, soalan saya. Dia terlupa, macam mana boleh lupa? Ha? Ada sebab lah, bukan sengaja. Ada sebab. Ha, tak apa. Patut besok dia qada. Patut besok qada. Patut lepas tu mayang mari qada lah asar tu. Tapi tak apa je kalau qadur dalam tu. Itu soalannya tu. Kalau qadur dalam tu, satu sembahyang ni. Dan satu sembahyang miss, Allah sebut dalam Quran. Fawailun lil musallin alladzina hum an solat. Dia tak kata solawat, solat. Neraka wail bagi orang-orang yang semahyang. Mahyang. Maksud neraka wail pasal apa? Alladzina hum an mengenai solat. Dia tak kata solawat, mengenai satu semahyang dia tinggal. Habis, habis. Lepas tu saya kata semahyang bukan macam matematik. Ya. Yeah. Walaupun awalnya kita diperintah 50 waktu sehari semalam, tapi dikurangkan tinggal 5. Tapi Nabi kata qala Rasul khamsun fil amal wa khamsina fil ajr. 5 pada perbuatan. Kalau tuan-tuan buat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, pahala yang tuan-tuan dapat seolah-olah tuan-tuan mengerjakan sembahyang 50 waktu sehari semalam. Pahala yang kita dapat 50. Buat 5 dapat 20, buat 4 dapat 40. Oh no. Dia bukan macam matematik. Matematik 5 tolak 1 4. Sembahyang 5 tolak 1 kosong, habis. Batu sembahyang, 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 sembahyang. Tolonglah pentingkan sembahyang. Buat elok-elok, pastikan sembahyang sah, pastikan Allah terima. Baru sempurna ibadat yang lain. Tak sempurna sembahyang kita, tak cukup sembahyang kita, tak terima sembahyang kita, habis. Habis yang lain. Habis, okey, dia faham? Ada lagi? Apa benda solat awal waktu dengan akhir waktu? Itu pasal nak tanya soalan juga.
Sahabat tanya Nabi, ayul amal khair, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Nabi jawab, as-salat fi awlatiha, semaya lewat waktunya. Baik, yang paling baik. Yang beritahu lewat-lewat itu pasal apa? Dalam hadis lain Nabi sebut, salah satu la tu'akhiru nahkunnah. Tiga perkara jangan kamu tangguh-tangguhkan. Tiga perkara jangan kamu tangguh-tangguhkan. Itu Nabi sebut tu. Yang pertama, wal jana as-salatu iza atat. Semaya ambil masuk waktu. Tangguh apa? Tangguh apa? Tu yang pertama tu. As-salatu iza atat. Semaya ambil masuk waktu. Tangguh apa lagi? Orang syok tengok TV gambar elok. Tengok TV lah, ilaha illallah. Berhentilah semayang. Satu. Yang kedua, wal janazatu iza hadarat. Bila berlaku kematian. Tunggu apa lagi? Uruskanlah. Korek kubur, mandikan, kapankan semayang, ketua tanam. Ini matian ini besok pun uruskan. Apa? Dua. Yang ketiga, kata Nabi, wal aima'u iza wajadat kufah. Anak gadis. Dah matang. Dah remaja. Ada orang datang minang dia, kufur. Lepaskanlah. Ini banyak sewil, banyak sengil. Tanya kerja apa, gaji berapa. Ya. Tak kufur bagilah. Tak payah tak banyak. Ya. Tapi tengoklah pula, kalau datang makfid, tak payahlah. Banyak lagi orang lain yang boleh. Ya. Okey, apa lagi soalan? Bagi soalan, bagi habis soalan. Apa lagi? Ya, silakan. Ya. Yeah. Bayar zakat ada niat. Dia kalau kita beri pada orang zakat, masa nak beri itu kita inilah zakat saya kan. Tiba-tiba nak potong gaji, maka kita siapa nak potong? Mesti ada orang tukang potong tu. Pegawai pejabat kita kan, beritahu dia lah potong zakat saya, itu niatlah tu. Dia takkan potong kalau kita tak benarkan. Betul tak? Dia akan potong bila mana kita benarkan. Ah, tuan, saya nak potong gaji saya untuk zakat. Itu niat lah tu. Oh, tak ada. Keluar apa sama, niat lah juga. Niat lah tu. Isi borang serah itu niat lah tu. Lebih-lebih kuat lagi, itu nama dia akad. Ambil akad lagi, kuat daripada niat. Wallahu'alam. Okey, apa soalan lagi? Dah. Ya. Yeah. Tak puasa. Tak kira. Nabi tak sebut kata-kata. Dia kata tak. Dia kata kelonggaran bagi orang musafir ni, dia harus tak berpuasa. Dia harus tak berpuasa. Ya. Tak kira, dia tak kira. Bukalah Quran. Surah Al-Baqarah mencerita pasal puasa tadi. Ya. Ramangka raminkum maridhan au ala safarin. Allah sebut tu. Kamu sakit. Au ala safarin kamu musafir. Fa'iddatun min ayyan ukhra. Boleh. Orang sakit, orang musafir, kau boleh tak puasa? Bilang berapa hari. Boleh tak puasa. Tapi hari ini kita musafir, ada kemudahan. Yang tak puasa tu pasal apa? Nampak tak? Kita hari ini masuk kereta aircon, masya-Allah. Ya. Yeah? Susah tak musafir hari ini? Tapi kalau dia tak puasa boleh. Tapi Allah kata, ya, wa in kuntum maridan aw ala safarin, atau kamu musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nampak tak? Boleh faham tak? Maksudnya itu kelonggaran. Kelonggaran kepada kita, orang musafir. Mungkin kita musafir kadang-kadang ni juga dia bawa kereta dia pun dahaga juga. Oh, kita kadang-kadang tu. Boleh kita buka. Lepas tu kita qada lah. Ada ruang kita tak puasa. Ya, yeah? Tapi semayang ada ruang tak semayang? Oh, tak boleh, tak boleh. Semayang tak boleh. Dia tak ada ruang, dia kata kalau kamu tak ada sembahyang, tak apalah, tinggal. Lepas tu kamu kira kamu qada. Tak boleh. Sembahyang ulama kata tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk. Tak boleh baring. Mentam. Tak boleh melentang. Guna mata. Guna mata. Kena buat juga habis itu. Tak ada ruang untuk kita nak excuse. Puasa boleh. Haji boleh. Zakat boleh. Tak sembahyang, tak boleh. Ya, boleh faham ya? Mana kemudahan untuk teman syafiq, betul lah. Macam cakap tadi lah, tadi soalan kan, orang musafir, dia tak wajib jemaat. Tapi ulama-ulama kata, Nabi kata, tiba-tiba orang musafir, dia pergi singgah kampung, pergi itu, ada orang sebagai jemaat situ. Maka afdal, lebih baik dia pergi jemaat. Macam mana Pak tengok? Maksudnya maknanya, orang puasa.
Kemudahan ada. Nak puasa ke tak puasa? Dia musafir, tak puasa kan? Sing arat-arat diminum situ. Datang pergi pesegah maksiat, tangkap. Dia tak kira kau musafir, tak musafir. Dia tanya kau, you musafir tak? Dah, tangkapnya. Pasal apa? Tak hormat bulan. Itu bukan dia tak puasa. Wallahualam. Okey, ada lagi soalan? Habis? Habis-habis betul-betul. Ini suruh tanya, tak nak tanya. Lepas ni kan masa makan, misalnya soalan. Aku nak makan, jangan jawab soalan. La ilaha illallah. Suruh tanya, tak nak tanya. Masa nak makan kan baru tanya. Aku nak makan, nak jawab macam mana? Itu tak apa lagi. Bapa orang di Seremban, satu masjid tak cakap di mana. Dengan sembilan. Masjid, beribu orang. Dah lewat ceramah aku, habis. Saya tanya ke tuan-tuan, kalau nak balik cepat, jangan tanya. Tak tanya, seorang tak tanya. Terima kasih sebab si jauh nak balik. Habis semayang masuk jamban. Dalam jamban. Pangang punya manusia. Dalam jamban tanya soalan. Tuan-tuan. Saya buat baca tak dengar, malas nak jawab. Fikir guna otak sikit. Kalau saya nak jawab guna hadis, guna Quran, macam mana saja. Dalam jamban tanya soalan. Dalam masjid tak nak tanya. Itulah untuk malam ni, depan ni soalan tak ada. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubina wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabta lana wa narda bima qasamta lana ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizzi dunya wa adhabil akhirah wa sharri dunya wa shal akhirah wa afrallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allah barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Sa'akhiri dengan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.